Universitas Mercu Buana is ready to compete globally. Universitas Mercu Buana has achieved institutional accreditation with A rating from National Accreditation Board for Higher Education, ranked 27th nationally from Webmetric, ranked 37th nationally from 4ICU, and 49th on the Ministry of Research, Technology and Higher Education. In responding to the challenges of global competition, Universitas Mercu Buana made various efforts, including periodically develops curriculum with orientation towards the ever-changing needs of industry and society, empowers students with entrepreneurial skills, performs special competency tests through certifications carried out by professional certification institutions with National Agency of Professional Certification, develops students' English skills, especially for conversation, organizes English classes with insights of international culture, actively supports students to participate on international competitions. Universitas Mercu Buana has collaborations with more than 50 international universities in Asia, Europe, and Australia. Students can participate in international programs such as student exchanges, summer courses, and earning credits overseas. Along with science and technology developments, Universitas Mercu Buana lecturers continue to develop their competencies and consistently implement the three dharma of higher education through teaching, research, and community services. Universitas Mercu Buana lecturers also productively publish their scientific works in both national and international journals. Universitas Mercu Buana also has various copyrights and patents. Universitas Mercu Buana periodically implements visiting lecturer program to various foreign universities. In order to support the learning process towards internationalization, Universitas Mercu Buana always improves the quality and quantity of infrastructure and facilities. Universitas Mercu Buana has advanced broadcasting studio, dormitory, various disability facilities, as well as other supporting facilities. Universitas Mercu Buana prepares facilities and infrastructures which fulfill the international standards. Universitas Mercu Buana is a safe and healthy workplace where the environmental impact of all activities undertaken is tried to be minimized. Universitas Mercu Buana focuses on protection and continuous improvement for Universitas Mercu Buana community. Universitas Mercu Buana also facilitated disaster mitigation training for all community members. Universitas Mercu Buana, go international, we can! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. I would like to read a code of conduct for International Joint Community Service from Faculty of Communication Science of Universitas Mercu Buana Indonesia, X Faculty of Business of Multimedia University Malaysia, also supported by FMA and Laban Tangerang City. First, access to the meeting room opens 15 minutes before the event starts. Second, participant ID using original name, comma and space, name of institution of origin, for example, INDA, comma, Universitas Mercu Buana. Third, participants who have access to the meeting room must dress modestly and behave politely when the event is held. Fourth, participants are required to mute the sound or mute mode during the webinar process. Fifth, certificates will be distributed to participants who attend the event from the start to the end of each webinar sessions in 2 or 3 days post-event or will be coordinated with school. And the last, registration and questionnaire must be filled with all participants through the Google Forms link that will be spread column by column with committee. So that is the code of conduct that should be obeyed during the webinar process. Thank you. We're about to begin, but before on that, let us hear a bit presentation of Universitas Mercu Buana that will be presented by our marketing staff, Selviana Nursafitri. To Selvi, time is yours. Thank you. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar jelas ya, teman-teman. Oke, selamat datang untuk teman-teman. Perkenalkan, nama saya Selvi dari Universitas Mercu Buana, khususnya saya dari bagian marketing. Nah, di sini saya akan sharing nih tentang kampus Universitas Mercu Buana agar kalian lebih mengenal lagi, nggak cuma ikutan acaranya aja, tapi juga mengenal kampusnya, gitu ya. Baik, kita langsung masuk ke sesi presentasi aja. Aku akan share untuk PowerPoint-nya ya, teman-teman. Nah, ini jadi kampus Universitas Mercu Buana. Mungkin dari kalian ada yang udah tahu. Oke, baik. Nah, teman-teman di sini mungkin ada yang udah tahu tentang kampus Universitas Mercu Buana. Mungkin ada juga yang baru tahu nih sekarang. Nah, kita perkenalan dulu nih untuk kampus Universitas Mercu Buana. Nah, Mercu Buana merupakan kampus yang terletak di Jakarta dan kita ada 3 pilihan kampus. Yang pertama itu ada di Kampus Meruya Jakarta Barat, ini pusatnya ya teman-teman. Kemudian kita juga buka Kampus Menteng dan ada juga Kampus Pejaten di Jakarta Selatan. Nah, nanti kalian bisa pilih kira-kira yang paling dekat dengan domisili kalian yang mana. Nah, nanti kalian silakan daftar di kampus tersebut. Dan ini ada 3 kampus, bukan berarti kalian kalau daftar di Kampus Meruya nanti kuliahnya pindah-pindah, enggak. Jadi kalian kalau daftar di Kampus Meruya kuliahnya full di Meruya. Nah, kemudian tentang Universitas Mercu Buana, kita sudah terakreditasi A oleh BAN PT dan kita juga telah meraih akreditasi internasional untuk program studi teknik sipil melalui IABI dan kita juga pernah meraih Green Campus di tahun 2012, 2014, dan 2016. Dan sudah ada 10 mahasiswa asing dari 7 negara yang berbeda kuliah nih di Mercu Buana khususnya di kelas internasional. Dan di bawah sini ada berbagai versi dari peringkat terbaru tahun 2020 Mercu Buana. Dan mahasiswa di Mercu Buana juga sudah banyak banget, jadi udah 27.000 nih. Jadi udah nggak usah diragukan lagi untuk kampus kita, karena sudah termasuk kampus yang terbaik dengan jumlah mahasiswa yang lumayan besar. Nah, kemudian program studi yang terdapat di Mercu Buana. Mungkin untuk teman-teman di sini yang SMA atau SMK itu bisa pilih 3 program studi yang ada di Mercu Buana. Yang pertama ada Sarjana atau S1, kemudian ada Diploma 3 atau D3, dan ada kelas internasional yang setara dengan S1. Nah, untuk program sarjananya, fakultasnya itu ada 6 ya. Di sini bisa kalian lihat ada Fakultas Ilmu Komunikasi, Ekonomi dan Bisnis, Desain dan Seni Kreatif, Teknik, Ilmu Komputer, dan Psikologi. Nah, di masing-masing fakultas ini sudah ada jurusannya juga, seperti di Ilmu Komunikasi ada Broadcasting, Public Relations,
Relations, Marketing and Communication, Digital Communication, kemudian ada Ekonomi dan Bisnis, jurusannya ada Akuntansi dan Manajemen, Desain dan Seni Kreatif, ada Desain Produk, Interior, Komunikasi Visual, kemudian di Teknik ada jurusan Teknik Sipil, Teknik Mesin, Elektro, Industri, dan Arsitektur, kemudian Ilmu Komputernya ada Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan Psikologi ada jurusan Psikologi. Mungkin untuk teman-teman IPA bisa pilih semua jurusan yang ada di Mercu Buana. Kalau yang IPS mungkin hanya tidak bisa memilih yang ada di jurusan teknik sama jurusan teknik informatika. Nah, terus buat teman-teman yang kira-kira kuliahnya belum mau 4 tahun, mau 3 tahun dulu Kak, terus langsung kerja. Nah, kalian bisa ambil program diploma 3 kita. Ada jurusan akuntansi sama manajemen, khususnya MICE, Meeting Incentive Convention and Exhibition. Kemudian buat teman-teman yang pengen improve bahasa Inggris kalian nih, nah nanti kalian bisa gabung di kelas internasional. Di sini jurusannya ada manajemen sama teknik informatika. Persamaannya mungkin kurikulumnya kurang lebih sama dengan yang reguler atau yang sarjana biasa. Nah tapi di kelas internasional ini kalian itu satu, mulai dari dosen, terus habis itu nanti berbicara di kelas, plus modul-modulnya semua full berbahasa Inggris. Jadi kalian bisa improve your English skills. Kemudian kalau misalkan kalian nanti masuk ke kelas internasional, kelasnya juga lebih eksklusif. Kalau misalkan yang reguler mungkin bisa maksimalnya 40-50an anak. Nah kalau yang kelas internasional, dia eksklusif hanya 20-25an aja satu kelas. Kemudian ada program tambahan dari kelas internasional, seperti pertukaran pelajar, study excursion, terus ada company visit ke luar negeri juga. Nah, ini penjelasan lebih lanjut tentang kelas internasional nih teman-teman. Ada kegiatan tambahannya, kayak student exchange kita sudah bekerja sama dengan beberapa negara seperti Malaysia, Korea, Filipina, Vietnam, Taiwan, dan sebagainya. Kemudian untuk aktivitas tambahannya, nah ini nggak kalian dapatkan kalau masuknya di reguler aja. Jadi kalian hanya dapatkan di internasional. Kemudian ada persyaratan TOEFL juga yang nantinya kalian akan dapatkan seperti kayak pendalaman materi untuk TOEFL. Jadi kalian nggak usah takut misalnya di awal, aduh saya nggak bisa bahasa Inggris Kak. Nah justru dari sekarang, jangan minder duluan dengan bahasa Inggrisnya gitu. Dari sekarang kalian harus meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian. Nah, ini ada tabel biaya untuk kelas internasional. Mungkin aku jelaskan secara sekilas aja. Jadi dia hanya berbanding 1-2 juta dibandingkan dengan yang reguler. Tapi benefitnya tadi sudah aku sebutkan banyak banget yang kalian dapatkan di internasional kelas, tapi kalian nggak bisa dapetin di reguler gitu. Nah, kemudian ada unit kegiatan mahasiswa. Nah, nanti kalau kalian kuliah, itu jangan kuliah pulang, atau cuman kupu-kupu gitu. Kalau kalian cuman kuliah aja, nanti kalau udah lulus, modal kalian itu cuman IPK nih, teman-teman. Nah, sedangkan banyak perusahaan itu yang kalau pas wawancara gitu, akan ditanya gitu, kalian selama kuliah ngapain aja? Nah, kalau misalkan kalian jawabnya, saya masuk kelas terus, Pak, saya rajin ngerjain tugas, itu sih kewajiban, bukan keunggulan yang bisa kalian tawarkan kepada perusahaan. Nah, salah satu yang bisa kalian lakukan selama masa kuliah adalah ikut unit kegiatan mahasiswa. Nah, ini kalau di SMA atau SMK mungkin lebih akrab dengan istilah ekskul atau ekstrakurikuler. Nah, nanti kalau kalian ikut UKM ini, kalian bisa satu, dapat pengalaman berorganisasi. Terus kalian juga bisa berprestasi dengan ikut lomba melalui bidang-bidang ini. Nah, nanti kalau misalkan kalian ikut lomba nih di Mercu Buana, itu Mercu Buana sangat mendukung untuk teman-teman yang pengen banget berprestasi selama masa kuliahnya. Bisa dibantu untuk potongan uang kuliah atau diberikan uang saku ketika kalian menang lomba gitu. Nah, kemudian kita juga ada lembaga sertifikasi profesi yang memberikan sertifikasi kompetensi kepada mahasiswa pada saat tugas akhir atau skripsian. Terus kita juga punya UMB Career and Training Center untuk para siswa nih yang nanti udah lulus atau misalnya udah sidang akhir, udah punya SKL tapi belum turun ijazahnya. Nah, nanti kalian bisa langsung melamar kerja melalui perusahaan mitra yang sudah bekerja sama dengan UMB Career and Training Center. Jadi kita sangat membantu untuk teman-teman yang mau langsung kerja gitu nantinya. Kemudian ada pusat kewirausahaan juga yang memfasilitasi mahasiswa menjadi entrepreneur atau pengusaha. Jadi buat kalian yang pengen buka usaha sejak dari mahasiswa itu bisa banget langsung aja gabung di pusat kewirausahaan, karena kita nggak cuma pengen mencetak mahasiswa yang dengan lulusan terbaik aja, tapi kita juga pengen mahasiswa itu lulus dan membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Kemudian suasana pembelajaran kita, 80% laboratorium pendidikan sudah berstandar internasional. Dari sini ada fasilitas-fasilitas yang terdapat di Mercu Buana.
Nah, untuk lihat-lihat fasilitasnya, kayaknya lebih enak kalau misalnya kita virtual tour ya, teman-teman. Oke, masih ada waktu untuk virtual tour. Aku akan ajak kalian keliling Mercu Buana melalui media virtual. Nanti aku juga bisa share kok ke kalian untuk linknya. Atau kalian cari aja virtual tour Mercu Buana. Oke, sebentar ya. Nah, ini nih teman-teman. Kita mulai dari gerbang tower. Nah, ini gedung tower yang ada di Mercu Buana, kampus Meruya, Jakarta Barat. Ya, teman-teman. Nah, ini kita masuk. Seperti ini nih nanti kalau kalian masuk ke Mercu Buana. Nah, kita akan menuju ke gedung tower ya. Nah, ini adalah lobi gedung tower. Nah, di gedung tower ini ada ruang pembelajaran, ada perpustakaan, ada auditorium juga, dan kantor lainnya. Nah, kita akan lihat nih ruang kelas kalian nanti kalau belajar di Mercu Buana seperti apa. Nah, ini adalah ruang kelas yang terdapat di Mercu Buana. Nanti kalau kalian belajar nih di Mercu Buana, kurang lebih seperti ini nanti ruangannya. Nah, untuk kelas internasional itu lebih eksklusif lagi dan berbeda, nanti aku akan tunjukkan juga. Oke, selanjutnya kita akan lihat perpustakaan ya. Nah, ini ada perpustakaan di Mercu Buana. Nah, perpustakaan kita dua lantai ya teman-teman, ada yang lantai 5 dan lantai 6 nanti naik dari sini. Gitu. Kemudian kita lihat-lihat lagi ada apa nih di tower ya. Nah, kita juga punya auditorium lantai 7. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, auditorium ini itu kapasitasnya bisa sampai 400-an partisipan. Nanti kalian bisa pakai ini, tinggal pinjam aja ke bagian kantor di Mercu Buana untuk Biro Prasarana. Nah, nanti kalian bisa pakai ini untuk kegiatan seminar atau mau gelar lomba dengan organisasi kalian atau mau ikut kegiatan seminar nasional hingga internasional bisa diselenggarakan di sini. Kita ada auditorium lainnya seperti aula, terus kita juga ada auditorium mininya gitu. Nah, kita langsung ke gedung doktoral ya teman-teman. Nah, ini adalah gedung doktoral atau gedung internasional juga nih. Jadi kalau kalian yang mau gabung di kelas internasional, nah nanti gedungnya ini gitu. Nah, kita langsung ke atas ya. Nah, ini ada student lounge juga untuk para anak-anak dari kelas internasional. Ini locker ya, teman-teman, yang di dinding ini. Mungkin kelihatannya seperti dekorasi, tapi itu sebenarnya locker. Jadi, kalian bisa naruh barang di situ. Dan ini ada lab komputer. Nah, ini lab komputer khusus untuk yang doktoral aja atau yang kelas internasional aja nih. Jadi, kalau kalian gabung di kelas internasional, nanti kalian pakai gedungnya, ruang komputernya seperti ini. Unik ya teman-teman, warna-warni, terus kayak segitiga gitu. Nah, kemudian untuk ruang kelasnya seperti ini. Nah, jadi dia kayak grup-grup gitu dan lebih eksklusif ya teman-teman. Oke, kita langsung lihat-lihat lagi. Nah, terus kita ada Taman Serbaguna UMB. Nah, di sini adalah kayak taman buat kalian nongkrong atau kalian lagi nunggu kelas berikutnya. Nah, nanti kalian bisa duduk-duduk di sini karena ada kursinya, ada meja juga. Jadi nanti biasanya nih ini juga tempat-tempat untuk OOTD nih. Jadi kalau kalian pengen foto-foto, nah biasanya di sini juga bisa. Oke, kurang lebih seperti itu mungkin untuk kelilingnya. Kalau misalkan kalian kurang puas, nanti bisa langsung cek aja virtual tour Mercu Buana ya. Aku akan lanjut ke presentasinya dulu. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini tadi fasilitas yang teman-teman sempat lihat di ini ya. Di videonya juga. Nah, kemudian ada program beasiswa. Kalau kalian mau daftar, apalagi di kampus swasta, jangan lupa cari program beasiswanya. Nah, kalau di Mercu Buana ini kita buka banyak banget peluang beasiswa. Dan untuk kategori beasiswanya, mulai dari ini nih yang paling besar. Ada unggulan full 4 tahun. Kalian bisa kuliah gratis mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8 nih, teman-teman. Kemudian ada kategori keduanya, yaitu potongan di semester 1. Potongannya ini mulai dari 50%.
75% sampai dengan 100%. Nah, untuk cara mendapatkannya itu ada banyak banget. Pertama-tama mungkin ada Mercu Buana kerjasama dengan pihak eksternal melalui beasiswa oscmedcom.id. Ini kita kerjasama dengan Metro TV. Nah, untuk saat ini memang tahun ajaran sekarang sudah ditutup ya teman-teman yang OSC. Tapi kalau di sini ada yang kepikiran untuk kuliah tahun depan atau mau kerja dulu, nah kalian bisa coba ikutan OSC yang di tahun depan, biasa diselenggarakan di bulan September ke Oktober gitu. Nah, kemudian untuk teman-teman yang kira-kira kurang mampu, nanti bisa juga mengajukan beasiswa HIP. Ini sifatnya seperti bidik misi ya. Jadi untuk teman-teman yang kurang mampu, diberikan beasiswa sampai dengan full 4 tahun, plus dikasih uang saku untuk beasiswa KIP sendiri. Kemudian ada beasiswa lainnya yang diselenggarakan secara mandiri oleh Mercu Buana. Pertama-tama ada tes seleksi online beasiswa, kemudian kita juga buka beasiswa anak guru, beasiswa jalur UTBK, tryout online, dan tes potensi. Nah, untuk tahu info lebih lengkapnya, kayak kapan diselenggarakannya, gimana cara daftarnya, kalian bisa langsung cek website Mercu Buana di pendaftaran.mercubuana.ac.id, atau biasanya kalau anak SMA nih sukanya scrolling IG gitu. Nah, nanti kalian bisa juga kepoin IG Mercu Buana di @univmercubuana. Kemudian di sini juga ada kontak dari Kak Yogi, bisa langsung hubungi beliau juga untuk lebih intens tanya-tanya tentang kampus Mercu Buana gitu. Nah, ini ada potongan juga ya teman-teman. Nah, ini nih ada promo potongan 1 juta rupiah selama gelombang 2 ini. Jadi buat kalian yang mau daftar sekarang itu lagi ada promo potongan dan gak akan ada ruginya. Kalau misalkan kalian nih daftar sekarang dan misalnya masih ada yang ikut seleksi negeri dan memutuskan untuk ambil negeri. Nah, di kita juga ada pengembalian uang kuliah seandainya kalian keterima di PTN. Jadi buat kalian yang mau daftar sekarang gak usah takut uangnya hangus dan sebagainya kalau misalkan memang memutuskan masih ikut PTN. Tapi kita masih bisa pengembalian uang gitu. Jadi buat kalian yang mau ikut PTN gak usah takut, daftar dari sekarang aja. Karena mumpung ada potongan 1 juta rupiah. Nah, untuk pendaftaran di Mercu Buana, mengikuti kondisi pandemi saat ini, kita hanya membuka pendaftaran online ya teman-teman. Dan untuk pendaftaran online sendiri, kita itu harus tes seleksi dulu. Nah, tesnya ini nanti gratis juga, jadi kalian bisa menentukan juga mau tesnya hari apa. Terus seandainya nih kalian udah milih hari Sabtu, terus di hari Sabtu kalian itu ada kendala sinyal sehingga tesnya ini gagal karena skornya rendah akibat kendala sinyal tersebut. Nah, nanti kalian bisa coba tes ulang. Nah, nanti setelah tes ulang kalau sudah lolos baru bisa pembelian formulir dengan melalui rekening virtual account BNI pembayarannya. Nah, nanti tagihan pembayaran formulirnya akan dikirimkan ke email kalian. Jadi kita semuanya by email aja gitu. Dan untuk tahu dan daftarin akun biar bisa ikut tes online-nya, kalian langsung buka aja website Mercu Buana di pendaftaran.mercubuana.ac.id atau bisa juga download aplikasi Join UMB di App Store ataupun Play Store handphone kalian. Nah, ini ada nomor-nomor hotline dari masing-masing kampus. Mungkin kalian bisa screenshot aja nih, jadi biar tahu info lebih lanjutnya ya. Oke, mungkin untuk sesi sharing dari saya, untuk kampus Universitas Mercu Buana kurang lebih seperti itu. Seandainya ada salah-salah kata, mohon maaf untuk teman-teman. Semoga semuanya diberikan kesehatan untuk para siswa juga para guru dan dosen yang sudah hadir pada acara kali ini. Semoga kita semua dihindari dari segala penyakit yang sedang ada saat ini dan diberikan kelancaran untuk segala rencana ke depannya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sofi. Terima kasih Kak. Jelas banget penjelasannya ya teman-teman. Dan saya pun tertarik kalau misalkan belum kuliah sepertinya untuk kuliah di Universitas Mercu Buana. Selain fasilitasnya, kita juga udah akreditasi A ya teman-teman. Apalagi nih, program kelas internasional. This is a very exclusive class for you guys to have an international exposure and so on. Tadi juga nggak hanya promo potongan aja ya teman-teman. Kalau kalian join di international class, nanti bakalan ada door prize, yaitu smartphone dan laptop kalau misalkan kalian join di batch 2 sekarang. So, kalau kalian tertarik daftar, langsung aja hubungi kami di sosial media ataupun kontak yang udah disebutkan tadi. Terima kasih Kak Selfie. Oke, let's we begin the event. Again, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Pak Cik Maci, adik-adik yang saya hormati.
First of all, let us praise and thanks toward the presence of God the Almighty, who has given us mercy, guidance, and help so that we can attend and participate in this special event. Mercu Buana, Indonesia and Multimedia University Malaysia on webinar, Tourism Industry in New Normal, Opportunities and Challenges in Indonesia and Malaysia at Zoom meeting, Tuesday, the 23rd of February, 2021. The Honorable Headmaster of Senior High School, No. 1 Tangerang City, No. 8 Tangerang City, Mr. Masudi, MPD, Associate Professor Dr. Gerald Goh Guan Gan, Dean Faculty of Business Multimedia University Malaysia, our keynote speaker, Mr. Tan Gek Siang from Multimedia University Malaysia, Dean Faculty of Communication Science Universitas Mercu Buana, Poncho Budi Sulistyo, PhD, our keynote speaker, Mr. Yoho Pratomo Putro as the General Manager of PT Permata Nusa Travelindo My Permata Wisata, Public Relations Department Representative from SMA N8 Tangerang, Ibu Etik India Rani, Counseling Guidance, Ibu Inaya Prihatin SPD, Invited Speaker, Mr. Morrison, PhD, Ibu Ira Purwitasari, MSE, Dr. Soraya, Danovia Novi Erlita, MA, Dr. Afdal Makuraga Putra, Dr. Haji Ghazali Amalanora, Dr. Irmulan Sati Tomoharjo, Dr. Istawati Asri, MM, Ibu Yulia Hidayati, MSE, Dr. Nurhayani Saragi, dan Haikal Fajri Amrullah, MCOM. And to all the teachers and all participants, welcome. This event was successfully held from the cooperation of Universitas Mercu Buana, Multimedia University Malaysia, and also supported by SMAN 8 Tangerang City. So, without any further ado, let's start this agenda facing the national anthem, Indonesia Raya. To all participants, please turn on the camera and mute the sound. Thank you. Of prayer led by Haikal Fajri Amrullah MCOM. So Mr. Haikal, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our agenda today, let's pray to Allah Subhanahu wa taala. May Allah is everything and give us his blessing. So we lead this prayer in Islamic version and the other may adjust accordingly. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much Mr. Haikal. Up next, opening speech by Headmaster of SMA 8 Tangerang City, Mr. Mashudi MPD. So Mr. Mashudi, time is yours. Terima kasih Mbak Acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para pimpinan Universitas Mercu Buana, yang kami hormati pimpinan Universitas Multimedia Malaysia, para pembicara seminar tentang masalah turisme di masa pandemi yang sangat saya hormati, para peserta didik SMA Negeri 8 yang Bapak banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam satu kegiatan yang mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita semua khususnya untuk para peserta didik di SMA Negeri 8 Kota Tangerang. Terima kasih kepada pembawa acara, para panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbicara pada kesempatan kali ini. Mungkin tidak menggunakan bahasa Inggris, mudah-mudahan yang dari Malaysia memahami. Terima kasih. Pada kesempatan ini, saya hanya ingin memberikan pesan kepada khususnya kepada para peserta didik, ikuti kegiatan ini sampai selesai. Selain informasi mengenai Universitas Mercu Buana yang sudah tadi disampaikan, pada kesempatan kali ini juga kalian akan memperoleh informasi tentang bagaimana kondisi pariwisata di era pandemi atau di era new normal, khususnya di Indonesia maupun di negara tetangga Malaysia. Informasi-informasi itu bisa memperkaya pengetahuan kalian tentang dunia turisme di kedua negara. Sehingga bisa menjadi pertimbangan kalian juga mungkin dalam pengambilan jurusan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi nanti setelah lulus dari SMA Negeri 8. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berdoa mudah-mudahan kegiatan ini lancar dan sukses dan semua diberikan kesehatan. Kita semua terhindar dari wabah COVID-19 dan mudah-mudahan wabah ini segera berakhir. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mashudi, doanya amin amin, semoga doanya dijabah Allah dan acara hari ini berlangsung dengan hikmah. Nah, sebelum lanjut, before we start, so check this out.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Halo semua para penuntut lepasan sekolah menengah yang berhasrat untuk melanjutkan pelajaran ke universiti dan institusi pengajian tinggi. Saya Berliana Jeffrey dari negara Brunei Darussalam ingin mengajak Auda untuk bergabung bersama Universitas Mercu Buana. Untuk pengetahuan biskita semua, saya adalah mahasiswi tahun pertama mengambil jurusan Business Management International Class dan di sini saya akan berkongsi sedikit sebanyak mengenai pengalaman saya sepanjang belajar di sini. So first thing first, I would like to say that I am very very much grateful to be a part of Universitas Mercu Buana, and in here I enrolled in the International Class program, where for me it's been a very remarkable and unforgettable experience studying here at UMB, as it's one of the best in terms of learning and teaching facilities which serve this university and A accreditation. And furthermore, the attentive lecturers make studying even much more fun. Also, being in the international class is truly a blessing for me, as I can get along with other students from ASEAN countries like the Philippines, Myanmar, Vietnam, as well as other countries like Timor-Leste and India. Basically, the learning and studying process in here are very much engaging, that despite the pandemic, we are progressively connecting with one another under the name of UMB, and for that, I really really love the dynamic of our class. Hence, without the slightest of doubt, you should join our big family. In this class, you will be able to polish your communication skills and gain knowledge about other cultures as well. Besides, UMB is all equipped with various facilities such as library and mosque. One thing for sure, UMB is strategically located in Jakarta. All in all, in this class, you definitely can expand your social network while striving for this task. So what are you waiting for? Mercu Buana? Go international! Yes, we can! Kamusta? Magandang araw sa inyong lahat. I am Angela Lumates from the Philippines, an international student that is currently taking my bachelor's degree in management at Universitas Mercu Buana. So, I just want to tell you and to share with you guys my experience and my honest testimony. Why did I choose Mercu Buana and many more. So, you know, frankly, as soon as I saw Mercu Buana's profile, it is very or certainly striking and attractive. It actually catches my eyes. I mean, why? Because it is very practical to study at a prestigious university that has an A level of accreditation. And that credibility will assure students or secures every student to get a high or a world-class quality of education. To add to that, UMB was also recognized as Indonesia's second largest private university that had numerous partners across the globe. Studying at UMB, it is incredibly awesome, and you know, I'm immensely impressed with the high credentials and the kindness of the professors there. That's the video. Adik-adik yang di sini eager to join, let's join international class of Universitas Mercu Buana. And adik-adik nanti boleh banget untuk bertanya, untuk aktif, dan juga nanti diisi ya absennya. Nanti kalau yang ada di room meeting sampai akhir bisa mendapatkan free pulsa. Dan harus aktif juga bertanya ya, mau tentang Mercu Buana atau tentang materi nanti yang disampaikan oleh speaker-speaker kita. Oke, okay, we'll continue. Let us hear another speech from Associate Professor Dr. Gerald Gongguanggan, Dean Faculty of Business Multimedia University, Malaysia. But before that, I would like to read a bit, brief about Dr. Gerald Gongguan. Dr. Gerald Gongguan is an Associate Professor in the Faculty of Business Multimedia University, Malaysia. He got his Master of Arts Communications and Doctor of Philosophy at University Sains Malaysia. Hi, Doctor. I actually being student exchange also there in University Malaysia, Sains Malaysia.
and also Master of Business Information Technology and Bachelor of Information Technology at the University of Southern Queensland, Australia. His research interests are in knowledge management, information systems, environmental sustainability, business management, heritage tourism, and mass communication. He has published over 50 journal articles, book chapters, and conference papers in these areas. So without any further ado, to Prof. Gerald, time is yours. Thank you. Thank you very much, Ms. Inda. A very good day and good afternoon, everybody. I would like to, first of all, send my regards to the headmaster of Senior High School No. 8 of Tangerang City, Dr. Poncho Budi Sulistyo, the Dean of the Faculty of Communication Science, Universitas Muchoon Buana, Indonesia. To all my friends, okay, and also to all invited speakers, okay, thank you for spending your time today to share your views and inputs with everyone. It is indeed a very, very memorable moment for us, okay, to be able to partner and work together with UMB for this International Joint Community Service Seminar. And it is really, really wonderful to be able to see our dear friends and familiar faces once again, and also flashbacks of the wonderful memories that me and my colleagues and all my students had when we were in Muchoon Buana in Jakarta many years ago. It is indeed a great moment to be able to rekindle that memory. And also, I do believe that the COVID-19 pandemic has brought about many challenges to all of us, okay? And the issues that are being discussed today in today's session would be of very good use to everybody. Okay, so I hope everybody will be able to learn and also gain some interesting knowledge from today's session. I wish all of you very well. Stay safe and stay healthy, everyone. Thank you very much. Thank you so much to Prof. Gerald. Now we are pleased to have with us Mr. Poncho Budi Sulistyo, PhD, as the Dean Faculty of Communication Science, Universitas Muchoon Buana, to start the speech. So Mr. Poncho, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen, honorable guests, lecturers, teachers, and all participants. Praise and gratitude to the Almighty God for the tremendous blessing of happiness, health, and good spirit to conduct the International Joint Community Service Program. On behalf of Faculty of Communication Science, Universitas Muchoon Buana, I would like to express my sincere gratitude and appreciation to Multimedia University Malaysia, especially to Associate Professor Dr. Gerald Bohbongan, Dean's School of Business, and Mr. Terence Tan Gek Siang, lecturer and one of the speakers, Bapak Marsudi MPD, the headmaster of Senior High School's 8th Tangerang, Sekolah Menengah Atas Negeri Kapan Tangerang, all the speakers and participants. As we know that community service is one of the of our higher education. In addition, teaching and research that must be carried out by lecturers in Indonesia. Program is also proof that our productivity and commitment that we can still collaborate and carried it out internationally, even in the midst of the COVID-19 pandemic. I believe this program brings many benefits to the institutions and all the participants, especially for the students' participants. Of course, we'll obtain valuable knowledge and experience, which can be used as a proficient in achieving your goals. And for that reason, please follow the activities in a responsible manner and enthusiasm. The advantage of this program, not only to increase knowledge, but also collaborate and build networks on an international scale. I sincerely hope that this collaboration will continue and strengthen our relationship in the future. Enjoy the program. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Poncho.
Before leaving, we would like to ask you, please kindly stay, and all participants are welcome to take positions because we will hold a photo session. Ibu, Bapak Guru, adik-adik, paci-maci, boleh di turn on kamera karena kita akan take photo. Oke, okay. Operator ready. Now we are okay, some photo ready. Session. Open kamera ya. Yeah, alright. Okay, maybe it took 1 minute longer. Okay. So one. Start now. Okay, silakan Mas Maul. Yeah, 1, 2, and 3. Okay, sekali lagi. Sekali lagi. Lagi ya. 1, 2, and 3. Lagi. 1, 2, and 3. Lagi. Oke, okay, thank you. Lagi ya, sekali lagi ya. Oh, sekali lagi. Okay. Sekali lagi ya. 1, 2, and 3. Oke. Okay. Terima kasih. Okay, thank you so much, Mas Maul. Thank you so much to Mr. Poncho. Feel free to leave and continue to another activities. So, to warming up, this meeting, this event, there will be entertainment, a special performance by Mercu Buana Student Choir. Mercu Buana Student Choir itself, known as PSM UNB, is a well-organized university choir. PSM UNB actively participates and won in various national and international choir festivals. And here are some of the achievements. Became a first winner and got a gold medal for folklore category at first Tokyo International Choir Competition in Harumi 2018 at Tokyo, Japan. Then, second, got a second place at a folklore, fourth place at a category A, choral works and obligatory songs, and a 56th International Competition of Choral Singing 2019 in Spital an der Drau, Austria. Without any further ado, this is it. Mencintaimu, salah apa diriku?
tega sakiti aku, kau sia-siakan cintaku. Oh, entah apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianatiku yang tulus mencintaimu. Salah apa diriku padamu hingga kau tega sakiti aku, kau sia-siakan cintaku, kau sia-siakan cintaku. Tadi dia teman-teman penampilan dari paduan suara Universitas Mercubuana. Untuk adik-adik tadi udah lihat kan performance-nya, they already go international. So untuk teman-teman nanti yang join di Universitas Mercubuana juga bisa join di Universitas Mercubuana dan perform seperti teman-teman yang udah kita lihat di layar screen. Hai adik, seperti ada yang ngomong ya ini? Iya, betul. Oke. Okay. Sebelum kita lanjut, before we continue to the main agenda, untuk para tamu, narasumber, ibu dosen, ibu bapak guru, bisa langsung untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada di Q&A box ya. Sudah di-share oleh panitia dan bisa langsung diisi sekarang. Yeah. Please take your comfortable position again to everybody here. Turn on the camera and switch your microphone to mute mode. Now we are come to the main session. There will be a presentation from our keynote speaker. First, it will be presented by Mr. Tan Gexiang. To Mr. Tan Gexiang, time is yours. Thank you very much, Master of Ceremony, Miss Inda. Am I audible to everyone? Yes, it's clear. Thank you. All right. A very good afternoon to Dr. Poncho Budi Suliosto, the Dean of the Faculty of Communication Sciences, Universitas Mercubuana, Jakarta, Indonesia. Associate Professor Dr. Jared Go Buangan, Dean of the Faculty of Business, Multimedia University, Melaka, Malaysia. Bapak Masyudi, Headmaster of the State Senior High School, No. 8, Tangerang City, Banten, Indonesia. Fellow speakers, we have Mr. Yofa Pratomo Putro, the General Manager of PT Permata Nusa Travelindo, or My Permata Wisata, Dr. Morrison, Dr. Suraya, Dr. Afdal, Dr. Imula Santi, Dr. Nurhayati from the Faculty of Communication Sciences, Universitas Mercubuana, Jakarta, Indonesia. Fellow lecturers
and of course our beloved students from the State Senior High School number 8, Tanggara City, Bantan, Indonesia. Selamat siang semua. Apa kabar? How are you? Baik. Mr. Kan. Ternyata bukan Paci ya, tapi Tuan ya. Tuan. And rest. So sorry. This I call participants from Malaysia is Maci Paci. I think we should call you Tuan ya. To look fresh and young. All right. Thank you so much for your responses and I hope that you are in the best of your health. Okay, I would like to introduce myself. My name is Tan Gek Siang. You can call me Terence. Of course, I'm very happy to be here with you today. And although it is through an online platform, but of course, I can feel the warmth and I can feel I'm so much welcome of your good hospitality. Firstly, I would like to express my utmost gratitude to the organizer of the International Joint Community Service, Universitas Mercu Buana and the collaborators MMU and also the State Senior High School 8 Tenggarang City for giving me this opportunity to take part in this program. And I would like to thank the organizing committee for your tireless effort in making this possible through online platform. Okay, even though our movement is restricted in an effort to break the chain of infection. And I'm very happy to see familiar faces here. It brings back my fond memory when lecturers and students from MMU, we went to Jakarta, Indonesia to take part in the International Student Exchange Program for two consecutive years back in 2018 and 2019. And although the COVID pandemic made us unable to meet in person since early 2020, but the collaboration between both universities appears to be stronger when we jointly organized the International Student E-Exchange Program in last November 2020, as well as we have many research projects going on, including this community service. So let me share my screen before I start my presentation. All right, can you see my screen? It's clear, Mr. It's clear, okay. Mr. Terence, yes. Thank you, yes, thank you very much. Okay, the theme for today's program is very much timely and relevant, where we will be discussing about tourism industry in a new normal, opportunities and the challenges in Indonesia and Malaysia. So before we kick start on the sharing session. Okay, I would like to brief a little bit about the COVID-19 pandemic, which has hit the global early last year. All right, the World Health Organization reported that the pandemic has spread across 219 countries and territories around the world, including Indonesia and Malaysia. And as of 22nd of February 2021, which is yesterday, Indonesia has recorded the highest number of accumulated cases in Southeast Asia, which is very close to 1.29 million cases. And Malaysia is the third highest in the region with a total of 285,761 cases, after the Philippines with a total of 563,455 cases. Okay, so before we discuss further about the impact of COVID-19 on the tourism industry, let us take a look on the significance of tourism industry. So based on the report published by the Organization for Economic Cooperation and Development, the OECD, in 2017, contribution of the tourism to GDP amounted to 536.8 trillion, right? For Indonesian rupiah, which is 4.1% of Indonesian's total GDP. And in the same year, tourism provided 12.7 million jobs to the Indonesian, which represents about 10.5% of the total employment in Indonesia.
And on the other hand, the Central Bank of Malaysia reported that tourism is the third biggest contributor to Malaysia's GDP after manufacturing and commodities. And in 2018 itself, the sector has contributed around 5.9% to our total GDP. So now, basically, this slide talks about the tourism key performance indicators, okay, of Malaysia and also Indonesia before and during the COVID-19 pandemic. So basically, which country is performing better in terms of international tourist arrivals and international tourism receipts? Okay, or in bahasa Indonesia, negara mana yang lebih mapan dalam hal kedatangan turis international dan penerimaan pariwisata. So let us look into this. Okay, now before the pandemic, Malaysia was the 13th most visited country in the world. Okay, with about 26.10 million international tourists recorded in 2019. Indonesia ranked at the 20th position, okay, with about 15.64 million of international tourist arrivals. And on the other hand, Malaysia was about 23rd in international tourism receipts with a USD 19.82 billion recorded, while Indonesia was the 26th with USD 16.91 billion recorded, okay? Now, even though in terms of the international tourist arrivals, Indonesian recorded a lesser statistic compared to Malaysia. But what is interesting to see over here is in terms of international tourism receipts, if we divide the tourism receipts by number of international tourist arrivals, in fact, Indonesia recorded a higher tourism receipts per tourist if compared to Malaysia, meaning to say tourists in Indonesia, they spend more, all right, if they come to Malaysia. So unfortunately, we can see this COVID-19 pandemic has forced the world to an unprecedented standstill. And with tourism being one of the sectors was affected by the sudden immobility of people and also industries. Today, we can see travelers, they have seen their dream holidays being postponed if it is not canceled, and hotels and bed and breakfast were forced to shut down their doors for months. And people working on tourism have been laid off, and even some, you know, lost their jobs entirely. And we can see from the slide, it is reported that international tourist arrivals has dropped about 78.6% and 68% in Malaysia and in Indonesia respectively. Jadi kita dapat melihat seberapa parah pandemik telah berdampak pada industri pariwisata. So in the next slide, we are going to see, you know, how the government of both countries responded to this COVID-19 pandemic. And you know, the bad impact of this pandemic has on our tourism industry and what the government has done so far. We can see the government of both countries have taken a swift action through allocation of budget to help to sustain the tourism industry. Now, for example, in Malaysia, 200 million ringgit Malaysia is allocated under the budget 2021 to boost the domestic tourism, arts and culture. There are three main cores under the stimulus recovery plan. The first is to restore the confidence to travel, okay, or in bahasa Indonesia, kembalikan keyakinan diri untuk berwisata. Number two, revive domestic tourism, bangkitkan pariwisata domestic. And number three, basically, is to maximize resources, which is to memaksimalkan sumber daya. All right, now taking the spectrum to Indonesia, let's see what the government has done. Now in Indonesia, about 224 million USD is allocated under the National Economy Recovery Program, or in Bahasa Indonesia, it is the Program Pemulihan Ekonomi Nasional to cushion the impact of the pandemic, whereby 70%
will be channeled to hotels and restaurants because this subsector is very much severely affected, and about 30% will be set aside for regional cash injection. So now we have seen what the government has done to help to boost up the tourism sector in the post-COVID-19 world. But what about in the post-COVID-19 world, the opportunities? What are the opportunities for the tourism industry? Apakah peluang bagi industri pariwisata pasca COVID-19? So I'm going to discuss about the opportunities that, the tourism providers or the practitioners can look into in the post-COVID-19 world. Now, opportunity number one, basically, we are talking about to boost domestic and the luxury tourism, or in Bahasa Indonesia, meningkatkan pariwisata domestik dan mewah. Now, if you look into Indonesia and Malaysia, both countries, we have an advantage to improve our domestic tourists because both countries, we have abundance of culture and heritage. And this is basically linked to our attractions that attract, millions of tourists coming all over the world. So after the uncertainties over COVID-19 subside globally, there will be a very good chance, okay, for both countries to improve on our domestic tourism, okay? And not only for these two countries, but for many other countries as well. Now, why? Because tourists will probably be very cautious when they would like to go overseas, especially to places that have been severely affected by the virus. So tourists, they are more keen to travel within their country, to travel domestically rather than going abroad, okay? Because for many countries, the national borders are still closed. So the tourism players, basically, they can target on domestic tourists, okay? Whereby we can see our citizen, okay, can start to travel close to home. Like, for example, we travel in our own cities, in our own towns, okay, after having self-isolated for so long during this movement control order. Okay, for instance, if you look into Indonesia, the Tourism and the Creative Economy Minister, Wisnu Tama, along with the Transportation Minister, Budi Karya Sumadi, both of them said that their ministries are co-planning, all right? They are planning together to lobby a number of airlines to offer flight packages to domestic destinations. Why? Because they would like to support the local tourism, okay, such as Bali, okay? And the same thing goes to Malaysia as well, okay? In the end of last year, 2020, we can see the Ministry of Tourism, Arts and Culture launched the Cuti Cuti Malaysia, all right, after the lifting of ban on interstate and inter-district travel. But unfortunately, it is MCO revisiting us currently. We are still will not be able to travel state and also travel across the district. So during this time, Cuti Cuti Malaysia is being put aside. So we hope that, in the future, in months to come, Malaysians are able, okay, and are allowed to at least, travel within our own country, okay, so that we are able to boost the economy, all right? So this is for opportunity number one, okay? So let us move forward to opportunity number two, okay? Now, personally, I feel that there would be a surge in terms of slow, but a smart tourism, okay? In Bahasa Indonesia, we call it as a pariwisata lambat tetapi cerdas. Now, tourism is expected to witness, okay, a radical shift with a new wave of what we call as slow but smart tourism, okay? And this will be taking a center stage soon, okay? The global pandemic could have a long-lasting impact on the consumption pattern of travelers, leading to a growing popularity of free and independent travel and luxury trips. Because in the past, when we go for when we go to a travel, normally we go in group. Okay, tourists like to interact within each other and they speak with each other and they travel together in a group.
But with this COVID-19 pandemic, it calls for a social distancing, berjarakan sosial, which may have an impact on this. So we can see in the future, you know, citizens would prefer to travel independently, all right, with a very maximum of freedom. They are not following groups, they are not following, tour guides, okay? So this basically will give tourists the chance, okay, to design their own itineraries, okay, based on what they want, actually. So tourists, they have a greater opportunities to really explore different cultures by interacting with the locals. So we can basically see there would be a more close interaction and engagement between the tourists and also the locals. But of course, we are not saying that, you know, a group travel or group tours would be totally, eliminated completely. Yeah? But definitely it will continue, you know. But of course, with some additional measures in place, for example, tourists and the tour groups, they need to comply to relevant policies and regulations to be enacted to promote safety during group tours. So what we will be seeing, you know, in the future, or the market outlook of tourism would be, you know, it can be a bit more slow, but it is smart tourism, whereby people travel in solo, okay, they would be basically residing at a place for the longer period of time, okay, so that they will have the luxury to engage with the local people, okay. So this is basically to ensure that they are more safe, okay, because they travel alone rather than in a big group. Now, please allow me to move forward, okay, to basically discuss about the third opportunity. Now, we will be seeing the future tourism will be focusing more in terms of health and wellness, okay, in the bahasa Indonesia. So it is what we call as fokus kepada kesehatan dan kebugaran, all right? Now, going forward, we will be more focused on hygiene and cleanliness, okay, to minimize the spread of the virus, okay? Because we already become so accustomed, you know, we are so used to, carrying hand sanitizers with us whenever we go, and we keep on and frequently wash our hands, and we are very careful not to touch on the surface if it is not necessary. And we feel that, you know, the trend is here to stay for a while, even though, you know, many countries have started to roll out the vaccination plan, okay? And this will naturally affect, you know, our expectation on how we go travel in the future. So this basically would impact on the travel companies and airlines, okay, because now they are already doing what they can do to reassure their customers, that the travelers, that their safety is very important, okay? So they will increase the availability of hand sanitizers, you know, at the various stations, and availability of face coverings, okay? Now, we also look into a hotel industry, you know, many top-end luxury hotels, they are rolling out new initiatives, you know, such as installing a one-way system, you know, a more contactless way to check in, and also in-room personal protection kits to reassure that their clients are safe while they travel and while they stay in the hotel. All right, so this is basically the third, you know, third opportunity that we can actually see in the tourism industry in the future. And this is a buzzword, I would say, you know, opportunity number four. We're talking about a travel bubble, okay, gelombong perjalanan. Now, basically, what is gelombong perjalanan? And we can see, you know, across the globe, there are many countries that have muted, okay, whether it is possible for them to establish a travel bubble, or we call it as a corona corridor, because this is basically a pathway or a route, you know, to recover a domestic economy. So what is a travel bubble basically is, it involves connecting, you know, two countries that will exhibit a great level of success, but very much independently in containing the spread of the coronavirus. Now, this travel bubble would provide a boost to their economies while keeping the risk of international transmission
of the disease at a very minimum level. Okay, so this can be seen as an exclusive, you know, travel zone. Okay, so it will mutually beneficial, you know, for both countries and to kickstart the tourism sector. Now, I would like to take Malaysia and also Indonesia, for example. Okay, if you look into recent news, Malaysia has been given the green light by the Indonesia over the reciprocal green lane, or we call it as a travel corridor arrangement, a travel bubble between both nations to revitalize the sector. And of course, there must be some measures in place. For example, before you go to another country, like for example, Malaysian going to Indonesia or Indonesians coming to Malaysia, there must be some safety measures in place. For example, they must have a minimum days of quarantine, or in the future, you must have this, what we call as this vaccine passport, so that you can actually travel to the other country or vice versa. Okay, so we're talking about travel bubble over here. In fact, you know, some countries have done this, okay? And this will basically bring me to the end of my sharing for today. We're talking about innovation. The future is digital. In Bahasa Indonesia, inovasi masa depan adalah digital. Because during this COVID-19 pandemic, you see, we are doing things very much online using a lot of digital gadgets, something that we thought that it was impossible in the past, but it is all possible now. All right, so we can see there would be a paradigm shift to touchless travel, okay, in the future. And it is, of course, very much needed. You know, they would have a new form of health screening, tracking systems, and even basically, you know, tourists can be wearing wristbands with barcodes, okay? This all could be a real prospect. Yeah? So a number of symptom tracking and a contact tracing application already, you know, roll out in the market. And what we are looking for basically is an integrated digital identity that will be the key, so that, you know, tourists, they can go for a seamless journey in the post-lockdown area. And also, if you would like to Google for more information on how this digital can take place for the future of tourism, for example, we can talk about how these digital technologies, like virtual reality and augmented reality, basically can help to promote a nation's tourist destinations, okay, before the tourists come over, okay, for a physical or a real visitation. So this basically brings the end of my sharing today, okay? So as local, what we can do to help our country to boost our economy. Now, I would say first thing first is we need to be a good citizen. We need to be a responsible citizen during this tough time of, you know, COVID-19 pandemic. What we can do is we need to take all sort of safety measures. You know, we have to stay at home, so we can actually work together, you know, with our community, with the government, all right? Not only the government of our country, but could be the governments of, you know, other countries as well. You know, we should actually move, all right, in one direction to ensure that, you know, we are able to break the chain of infection as soon as possible. You know, so the first thing first is we have to be a good citizen. Now, next thing is we need to support our own tourism. Okay, we have to support domestic tourism, you know, before we go overseas, all right, before we put ourselves at uncertainty, you know, at risk. Right? So I think it is good for us to support our own tourism products, you know, visit the tourist attractions with inside our country first, because this will basically help to boost up the local economy. Then only we think further, you know, whether we can actually travel abroad, okay, and support international tourism. So I think so far, I think that's all I would like to share with every one of you. Okay, I apologize if there's any constraint or limitation in my presentation. So I thank you. Thank you very much. Yeah, thank you very much to Mr. Jack. Very engaging, because
we already know that corona outbreak is have a huge impact on the tourism industry. So I think we just continue to Mr. Yova first, and then after that, untuk peserta, semua peserta, tuan-puan, bapak-ibu guru sekalian, sudah langsung bisa bertanya di kolom Q&A box. And after Mr. Yova presentation, there will be a discussion between us, Mr. Gek, Tuan Gek Siang, and juga Mr. Yova. So thank you so much once again, Mr. Gek Siang. And without any further ado, let's say hi. Please welcome Mr. Yova Pratama Putro as the General Manager of PT Permata Nusa Travelindo My Permata Wisata. Time is yours, Mr. Yova. Untuk para hadirin, tamu undangan, adik-adik, tuan-tuan semua yang ada di Zoom meeting, mohon untuk mengisi link absensi yang sudah di-share oleh panitia ya. Sebelum acara selesai sudah harus diisi semua ya. Untuk peserta, bagi yang beruntung nanti kita akan kasih pulsa gratis. So, stay tuned till the end. Oke, terima kasih banyak Kak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar semuanya? Terdengar clear. Terdengar jelas. Clear Mas Yova. Terima kasih banyak. Baru saja kita mendengarkan paparan dari Mr. Tan Gek Siang. Terima kasih banyak. Salam untuk keluarga saudara kita di Malaysia. Terima kasih banyak juga kepada Pak Morris dan pimpinan-pimpinan lainnya Universitas Mercu Buana. Dan terutama juga kepada sekolah SMA Negeri 8 Tangerang, kita satu domisili, sama-sama di Tangerang, kita berlokasi di Cilduk. Lokasi tepatnya Cilduk Indah, kemarin banjir ya. Apa kabar teman-teman semua, Bapak, Ibu, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Iya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tema dan topiknya sangat menarik dan sangat sekali membantu sekali untuk membangkitkan industri pariwisata di Indonesia dan Malaysia khususnya di Indonesia. Hari ini saya akan bahas lebih detail masalah peluang dan tantangan pariwisata Indonesia di era new normal. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Yova. Di sini saya lebih dikenal Mas Yova atau Yova aja boleh. Saya di PT Permata Nusa Travelindo sebagai General Manager. Saya kurang lebih sudah bekerja di PT Permata Nusa Travelindo sekitar 6 tahun. Memang sangat amat berbeda ya kondisi dahulu, pariwisata dahulu dengan kondisi pariwisata yang sekarang ini di masa pandemi COVID-19 ini ya. Oke, yang paling penting adalah, yang paling utama sebelum masuk ke peluang dan tantangan industri pariwisata di era new normal ini, kita harus sebisa mungkin beradaptasi dan memberikan inovasi. Jadi apapun kondisinya, apapun situasinya, jika kita tidak bisa beradaptasi, kita akan sulit bangkit dalam keterpurukan-keterpurukan yang ada ya. Nah, salah satunya memang inovasi dan adaptasi ini sangat penting. Jadi kalau memang kondisinya lagi pandemi, sebisa mungkin kita beradaptasi dulu ya. Sebisa mungkin kita beradaptasi dulu. Tapi sebelumnya teman-teman semua pasti tahu ya industri pariwisata itu apa aja ya. Jadi bukan hanya tour and travel atau penyedia jasa perjalanan, tapi banyak yang mulai dari perhotelan, restoran, transportasi, atraksi wisata,
atau pengembangan destinasi tujuan wisata juga termasuk industri pariwisata yang memang semuanya pada masa ini sangat terdampak sekali. Nah, jadi bagaimana cara kita mengambil peluang dan bisa melewati tantangan-tantangan di masa pandemi ini, apalagi sekarang kita sudah memasuki era new normal ya. Pertama yang tadi saya bilang, adaptasi dan inovasi. Maksudnya bagaimana? Jadi saya kasih contoh, misalkan nih ya, teman-teman, Bapak Ibu semua punya usaha, saya kasih contoh makanan aja ya, jadi biar supaya lebih gampang. Usaha makanan ketika saat ini juga sangat terdampak, bukan hanya industri pariwisata saja, tapi bagaimana kita bisa melewati ini semua, kita memberikan inovasi misalkan, contoh. Sekarang restoran tidak ada yang bisa, pada takut ya makan di tempat atau nanti ada razia atau ada pembatasan, memang virusnya memang masih ada dan memang masih tinggi ya tingkat penularannya. Restoran harusnya berinovasi, beradaptasi dan langsung berinovasi. Nah, inovasinya seperti apa? Misalkan mereka tidak hanya mengharapkan market offline aja, mereka harus, oh kita nggak ada yang beli secara offline nih, biasanya banyak yang makan di tempat, tapi karena pandemi seperti ini, mereka harus beradaptasi. Nah, dari adaptasi ini kita bisa menghasilkan suatu inovasi. Jadi kalau memang kita ya, oh pasrah, sampai nunggu sampai selesai pandemi ini sampai berakhir, ya sebenarnya salah. Nah, kita harus beradaptasi untuk menghasilkan inovasi. Inovasinya apa? Contoh, daftarkan misalkan usaha restoran teman-teman semua di online ya. Sekarang memang aplikasi online ini sudah banyak ya, dan sudah mudah ya. Nah, ini salah satu inovasi dalam pengembangan atau inovasi terhadap produk teman-teman semua. Cara pemasarannya dirubah, tadinya marketnya cuma offline, ya sekarang harus teman-teman semua harus punya market online. Demi apa? Demi usaha teman-teman semua bisa bertahan. Ini tantangan ya, sesuai dengan temanya, ini adalah tantangan. Nah, daftarkan usaha-usaha teman-teman semua tuh di aplikasi online, banyak ya, nggak usah saya sebutkan, banyak, salah satunya kita juga memang sudah membuat aplikasi yang namanya aplikasi makan-makan, ini adalah salah satu startup jasa pengiriman makanan berbasis aplikasi dan aplikasi Android dan iOS ya. Nah, jadi banyak inovasi yang harus harus dilakukan gitu. Jadi jangan mengharap dengan adanya, oh ya udahlah, ini nunggu pandemi selesai, sepi ya sepi aja biasa gitu. Harus ada adaptasi, harus ada yang dilakukan, harus ada suatu inovasi, salah satunya itu. Nah, lalu selain itu, contohnya kalau dari pihak tour and travel atau dari pihak kita ya penyedia jasa perjalanan, kita juga sudah membuat bagaimana paket-paket yang kita sediakan ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah gitu. Jadi kita jangan gitu-gitu aja, produk kita jangan gitu-gitu aja, jangan kita menjual produk ketika masa pandemi seperti ini kita tidak rubah, kita tidak beradaptasi dan inovasi. Ya sulit, karena memang kebutuhannya sudah berbeda, kebutuhan masyarakat sudah berbeda. Jadi kita harus membuat salah satu produk yang benar-benar sudah menyesuaikan fasilitasnya, sampai pokoknya standar-standar fasilitas itu sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, jadi itu adalah salah satu inovasi. Nah, lalu selain itu banyak sebetulnya inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini. Kita juga menyesuaikan kebutuhan tamu atau menyesuaikan kebutuhan masyarakat, pelanggan. Jadi di masa sulit ini, di masa pandemi ini, banyak yang memang kondisi ekonominya lagi menurun, ya.
kondisi ekonominya sedang menurun, sedang sulit, tapi bagaimana mungkin kita harus menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan customer. Jadi contoh, jadi kita bikin inovasi dari segi pembayaran. Kita juga bisa memberangkatkan atau memberangkatkan pelanggan dengan cara pembayaran pay later. Ini adalah salah satu inovasi yang kita buat. Jadi kerjasama atau melalui bisa melalui payment gateway yang tersedia. Jadi ini adalah salah satu inovasi yang dimana sangat membantu masyarakat untuk bisa merasakan, tetap bisa merasakan bagaimana berlibur di masa pandemi dan tetap aman, tetap nyaman, dan yang paling penting sesuai dengan kantong gitu. Nah, jadi kita berinovasi dari sisi pembayaran juga berinovasi, yaitu dengan menggunakan pay later. Jadi bayar liburan dahulu, bayarnya kemudian gitu. Jadi ini adalah salah satu inovasi, dan masih banyak lagi sebetulnya inovasi-inovasi yang bisa kita kembangkan di masa pandemi ini. Salah satunya kita bikin jasa-jasa pengiriman barang atau makanan, semuanya kita integrasikan sama tour and travel kita. Gitu. Jadi memang betul-betul banyak sekali. Nah, lalu selain itu kita bisa bikin promo, bisa bikin selain inovasi pembayaran promo dan lain-lain. Misalkan promo sekarang ini zamannya digital marketing ya, zamannya sosial media, zamannya online ya. Jadi promo yang tren pada saat ini adalah misalkan flash sale 22, flash sale 33, flash sale 44 ya. Itu benar-benar tren. Itu sangat membantu sebetulnya dari sisi industri pariwisata. Nah, lalu kita masuk ke tantangan ya. Nah, sebetulnya tantangan yang kita lakukan, yang akan kita hadapi adalah ya adaptasi sama inovasi tersebut. Bagaimana kita bisa melewati adaptasi dan inovasi tersebut dengan secara maksimal? Kalau tidak secara maksimal, ya kita cuma wacana-wacana aja, gitu. Nah, memang tantangannya terberat pada diri sendiri sebetulnya. Nah, inovasi dan adaptasi itu memang sangat menantang. Itu challenge buat kita. Nah, jadi mohon maaf, saya buka slide ya, teman-teman semua. Atau dari Kak Indah atau dari operator? Mungkin dari operator bisa dibantu? Ya. Dari operator di kampus? Bisa next, Kak? Atau saya share? Ya, jadi selanjutnya ini adalah sebenarnya mirip-mirip seperti Mr. Tan Gik Siang ya, yang sebelumnya fitur masa depan adalah digital ya. Jadi mirip-mirip sebetulnya, dan kita memang sudah melakukan itu, dan kita bisa dibilang sudah berhasil menjadi nomor satu di mesin pencarian. Nomor satu di Indonesia, bahkan di dunia, yaitu adalah Google ya. Mbah Google, kalau teman-teman tahu semua, Bapak Ibu, mesin pencarian yang masih menjadi nomor satu di Indonesia adalah Google. Jadi sebetulnya optimalisasi konten ini sangat berpengaruh terhadap bisnis kita atau usaha kita, terutama industri pariwisata di era digital ya. Kita harus membuat konten-konten yang menarik dan promosi yang menarik. Jadi konten-kontennya berbeda saat ketika sebelum pandemi dan pada saat pandemi itu berbeda. Jadi pada saat pandemi konten-konten yang kita buat itu lebih mengedukasi bagaimana tips-tips melakukan atau memulai perjalanan pada masa pandemi.
Jadi jangan gitu-gitu aja kontennya. Nanti kontennya jualan aja. Itu nanti kurang bagus gitu. Nah, di masa ini memang harus benar-benar ekstra optimalisasi kontennya gitu, mulai membuat konten tadi yang saya bilang, edukasi akan protokol kesehatan, bikin tips-tips bagaimana sih liburan yang aman, lalu bikin konten misalkan starter kit buat liburan nih, barang-barang yang harus dibawa, wajib dibawa pada saat pandemi, kayak info-info seperti itu tuh yang dibutuhkan oleh serta atau pelanggan-pelanggan masyarakat di saat pandemi ini. Nah, ini sangat membantu bagi usaha-usaha teman yang memang di masa seperti ini yang memang sudah era digital ya. Jadi traffic usahanya bisa tetap terjaga walaupun tingkat ordernya sedang minim ya. Nah, pasti teman-teman yang usaha saat ini memakai platform seperti Instagram, Facebook, website dan lain-lain, dan itu sangat penting untuk diperhatikan gitu. Nah, kami sudah melakukannya dan kami sudah berhasil menjadi nomor satu di Google. Boleh teman-teman misalkan cari, nggak usah cari nama tour and travelnya, misalkan teman-teman tadi jualan makanan restoran ya, misalkan warkop itu produk yang wajib dijual adalah saya kasih contoh warkop ya, biar supaya teman-teman bisa gampang gitu ngebayanginnya. Warkop udah pasti jual Indomie sama kopi ya. Misalkan teman-teman cari di Google warung Indomie yang enak gitu, atau Indomie murah atau kopi murah. Nah, kalau teman-teman cari di mesin pencarian Google, itu akan keluar yang nomor satu itu yang memang trafiknya bagus. Dalam artian, oh yang paling atas ini, yang paling pertama ini pasti jualan kopinya enak, jualan Indomie-nya enak dan laris karena dia bisa dapat traffic dari pelanggan sehingga dia nomor satu di Google. Nah, ini harus dioptimalisasi SEO keyword juga. Jadi di masa pandemi ini walaupun kita perjalanannya bisa dibilang berbeda 100 bisa dibilang 180 derajat ya, yang tadinya setiap hari bisa bawa masyarakat, bawa pelanggan, sekarang nihil ya, bisa dibilang seminggu sekalipun sudah alhamdulillah. Nah, ini jadi kesempatan bagaimana kita mengoptimalisasi dari sisi internal kita, salah satunya SEO keyword ya. Nah, jadi kita juga sudah menjadi nomor satu di Google. Boleh misalkan teman-teman cari semua produk yang wajib di tour and travel jual, itu ada dua sebetulnya, open trip sama private trip. Nah, atau paket wisata sebetulnya. Nah, lalu boleh teman-teman cari, misalkan ketik aja di Google, jangan cari nama travelnya, cari aja tadi yang sama kayak tadi ya, misalkan Indomie murah, warkop murah, dia akan merekomendasikan toko-toko atau usaha-usaha yang memang trafiknya bagus, pelanggannya banyak, dan memang sudah terjamin gitu tingkat kepercayaannya. Dan boleh teman-teman misalkan kalau dari rumah atau dari mana Bapak Ibu cari dari HP-nya masing-masing aja di Google, cari open trip misalkan. Tadi semua tour and travel itu wajib menjual dua produk tadi, open trip sama private trip. Nah, cari aja misalkan open trip murah atau open trip 2020, 2021, atau paket wisata aja, nggak usah cari nama tour and travel-nya, kita menjadi nomor satu tanpa iklan berbayar. Murni traffic yang kita punya dan pelanggan yang memang sudah setia membeli paket di kita. Nah, lalu itu memang sangat penting untuk pengoptimalisasian konten dan SEO keyword. Jadi walaupun saat ini sedang sulit, teman-teman semua harus benar-benar rajin untuk membuat konten-konten edukasi gitu. Jadi jangan gitu-gitu aja ya, jangan pasrah akan keadaan gitu. Nah, lalu selain itu sebetulnya yang selanjutnya boleh di next kooperator ya. Jadi yang paling penting adalah selain adaptasi, inovasi dan lain-lain, salah satunya adalah
kolaborasi. Nah, ini saat ini kita singkirkan yang namanya persaingan atau kompetisi gitu. Kalau dulu kita saling bisa dibilang oh saling menjatuhkan antar sesama industri pariwisata, kadang saling menjatuhkan gitu, kadang saing-saingan, main bagus-bagusan. Nah, kalau sekarang mindset-nya beda, tidak seperti itu. Jadi mindset-nya kalau bisa saat ini adalah kolaborasi. Untuk apa? Tantangan yang paling sulit adalah mengembalikan rasa kepercayaan dan minat masyarakat untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman untuk memulai perjalanan atau liburan di masa pandemi. Ini sangat penting. Ketika kita berkolaborasi, kita punya satu suara, satu visi, satu misi untuk meningkatkan minat masyarakat untuk mulai perjalanan atau liburan, akan lebih mudah ketimbang kita masing-masing. Nanti yang satu, usaha yang satu atau usaha yang lainnya, ini berbeda-beda suara. Ini akan membuat masyarakat atau pelanggan lebih bingung. Oh, sebenarnya boleh nggak sih liburan di masa pandemi? Padahal sebetulnya boleh dengan menerapkan 3M dan anjuran-anjuran yang sudah diberikan oleh pemerintah gitu. Jadi sebetulnya boleh. Jadi dan pentingnya kolaborasi untuk yang ini membangkitkan atau menaikkan minat masyarakat gitu, dan kepercayaannya biar supaya masyarakat ini oh aman ya. Nah, ini bisa kalau kita berkolaborasi bisa lebih membuat cepat ya, atau membuat cepat kebangkitan di industri pariwisata ini gitu. Jadi jangan berkompetisi saat ini gitu. Jadi harus berkolaborasi. Nah, lalu karena selain tadi membangkitkan minat dan kepercayaan masyarakat, kolaborasi ini penting untuk saling membantu antara usaha-usaha atau pelaku wisata. Karena yang tadi saya bilang, produk-produk pariwisata atau tour and travel itu ada dua, open trip sama private trip. Nah, open trip ini memang bisa dibilang perjalanan campuran yang dimana memang pesertanya ini beda-beda, pelanggannya ini beda-beda, menjadi satu perjalanan. Jadi pada saat ini jika kita kolaborasi, kita bisa saling bergabung biar supaya apa? Pertama, kita kalau misalkan ordernya lagi sedikit, kalau digabung, nah itu akan menjadi banyak dan menjadi lebih apa ya? Kalau dari sisi profitnya bisa dapat gitu. Jadi jangan bersaing, intinya jangan bersaing, jangan berkompetisi. Pada saat ini adalah kita bisa berkolaborasi, bisa bergandeng tangan semua lini. Jadi semua lini. Jadi bukan hanya tour and travel saja, restoran, penginapan, dan tour guide, sumber daya yang manusia yang di setiap daerah itu harus kita gandeng, harus kita ajak kolaborasi gitu. Itu demi mendapatkan peluang dan kebangkitan di era new normal ini gitu. Oke, mungkin kalau dari saya itu aja sih yang beberapa yang bisa saya sampaikan tips-tips mengenai peluang dan tantangan industri pariwisata di era new normal. Harapan kami, kita berdoa bersama-sama ya, semoga pandemi ini segera berakhir gitu, amin, agar ekonomi dan lain-lain bisa kembali normal, terutama di sisi industri pariwisata. Nah, bagi teman-teman juga yang ini kan teman-teman banyak dari sekolah SMA Negeri 8 Tangerang, bagi teman-teman yang sebentar lagi lulus juga bisa mencoba berkarir di perusahaan kita ya, bisa
sambil belajar berusaha, apalagi terutama di industri pariwisata ya, kita juga kurang lebih banyak membutuhkan admin, customer service, ya ini kan bagus gitu, bisa untuk teman-teman cari pengalaman lah. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja. Saya minta maaf apabila ada salah-salah kata, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Saya berharap dengan adanya webinar ini bisa menemukan semangat teman-teman semua untuk menjadi pengusaha-pengusaha baru ya di bidang industri pariwisata. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Yova. Ini menarik sekali ya, Ibu Bapak Guru, Tuan dan Puan, bahwa emphasis-nya adalah tentang kolaborasi dan optimisme bahwa ada digital, dunia digital yang masih terus bisa kita kembangkan, walaupun efek yang paling berat untuk Indonesia karena pandemi COVID ini adalah tourism industry, tapi kita tetap bisa untuk move on, dan kita bisa tetap membangkitkan industri tourism, baik-baik itu cross-culture, nanti yang misalkan kolaborasi dengan Malaysia, kita masih bisa terus mengoptimasi media sosial, yes, dan juga pastinya kolaborasi antar sesama negara. Nah, yes, selanjutnya. Ya. Selanjutnya, mungkin kita langsung aja open untuk sesi diskusi. Sepertinya untuk di Q&A box belum ada terlihat yang bertanya, atau mungkin ada yang mau bertanya directly ke Mr. Tan, also Kak Yova, boleh. Kalau mau bertanya langsung, just raise your hand and just go directly speaking. Sudah ada yang ingin bertanya? Adik-adik di sini juga, that's okay. Don't be hesitate to ask. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama berniat untuk membangkitkan kembali industri tourism di Indonesia. So, any kind of questions, we are open to that. Oke, okay, ada dari Sutar Rivaldi dari IPA 4. Wah, dari SMA Negeri 8 Tangerang nih, masih SMA, udah punya minat sepertinya untuk dunia tourism Indonesia. Silakan untuk adik Sutan. Thank you. I'd like to ask to Mr. Tan Gaxiang, what if we say that this pandemic will getting worse and more worse? Is there any chance to make... Pardon? Anak SMA 8 dulu lagi, Tan. Lanjut, Sultan. Okay, continue. Or maybe you can repeat it once more. I'm going to repeat. The noise late. Okay, so what if we say that this pandemic will getting worse and more worse? Is there any chance to make a profit? And is there any possibilities to for the future that that in work sorry that tourism workers are gonna be stay longer in this pandemic. Okay, thank you, Mr. Sultan, for your question. Okay, kindly please allow me to answer in English. Okay. Oh, yes, sure. Thank you. All right, referring to your first concern, would the pandemic become worse and more worse? Okay. From what personally I see, or based on many research institutions across many countries in the world, in fact, we can basically say that, you know, the worst is about to over, because we can see there are many countries that have started to roll out the vaccination plan, including Malaysia, and of course Indonesia is ahead of us, you know. Some of your people, okay, or some of the Indonesian already vaccinated, but Malaysia, we are soon to follow the step. So also you can see in terms of the number of COVID-19 cases in around the world, basically we can see there's a shot, there's a decrease. Okay, so I would say the people or the industrial players should be optimistic about the future outlook, that
the worst would be about to pass. You know, we would be welcoming a new era of post-COVID-19. Of course, in the future, tourism industry would not be the same as before, but as what we all understand, you know, when there are challenges, then there would be opportunities, okay, that lie ahead of us that we can grab, actually. As what has been mentioned by Mr. Yofa just now through his sharing, talking about the important roles of social media, you know, digital marketing, and having the industrial players to work together, to collaborate together. They are not treating each other like a rival or a competitor in the past, but everybody should work together, you know, not only among the industrial players, but also including the tourism stakeholders. It can be the tourists, it can be the government, you know, government at different level, the federal and state association, you know. So all of these people must work together to ensure that the tourism industry in the future would be recovering as soon as possible, and it would basically take back what it was in the past, you know. So even though during this tough time, you know, we see that every one of us, we are struggling very hard, but there are new things happen, you know, there are good things happen, as what Mr. Yofa has mentioned. Like, for example, traditional businesses, which are not keen to use digital marketing, which are not keen to use social media. Now they have to go through this learning curve. They have to go through this learning process. They like it or not, they have to. All right, they have to learn on how to use social media, how to use digital marketing, you know, mobile marketing to market their products. If they don't learn, if they don't take up the challenge to transform and to evolve their processes and also their products, they will not be able to sustain anymore. So I would say everybody is forced to learn, and everybody will become and appear better and stronger, you know, after the pandemic. So answering to your question, would the situation becomes worse and more worse? Basically, I'm a very optimistic person. I would say the worst is about to over, okay, with vaccination planning. So as what I've just mentioned, we support our own country, you know, we travel domestically, then we can actually step a step forward, you know, to travel across, you know, countries in our region, in ASEAN region, to help our neighboring countries to prosper as well. Okay, so I hope I answer to your question, Mr. Sultan. Okay, and thank you. And Mr. Tang? Yeah. Can you estimate how long this pandemic will over, do you think, in your perception? Okay, basically, based on some of the experts in the industry, it will take about, you know, in average 3 to 4 years for the tourism industry to return normal or to return where it was. You know, it will take about 3 to 4 years. Yeah. Okay, 3 to 4 years. So during this 3 to 4 years, or perhaps we can be more optimistic, you know, it can be shorter, you know. So this gives a very good time, right, for the tourism players to transform, to evolve stronger and better in terms of their service offerings, in terms of the mastery and adoption of digital technologies, and even for the tourists themselves also, okay. We need to be more responsible when we are becoming a tourist, or when we are a tourist, you know, we need to be responsible in, you know, in taking care of our environment, okay? Because to us now, we have learned a new lesson that, you know, the beauty of nature is not a free gift, you know? If we sacrifice the beauty of nature to one day, we need to sacrifice, you know, our life as a human, okay? So everything needs to, you know, be a more balanced, okay? Whereby the human and the nature, all right, should coexist, okay, at one place, you know? So it will take about 2 to 3 years, but everything will be, you know, improving gradually, okay? So I would say everybody have to be
emotionally ready and prepared, you know, even though it takes a longer time, but we need to always believe and trust that, you know, the government and the people are doing the right thing for us to move forward. Okay. Thank you so much, Mrs. Tan. Thank you. Thank you. Thank you for the question. That was a very insightful answer. I agree also that actually the challenges is also how we transform a tourism industry into a digital, into a media that we all serving online or so on. So I think that one of the biggest challenges of the tourism industry, so the important key, what you answer is maybe the collaborations. Also, we are willing to transform it into the online. Yeah, that's it. Yeah. Okay. Is it enough, Sultan? Yeah, I think it is enough. Thank you very much. Okay. So everyone here, the collaboration is the key. Yeah. Next question. To Mr. Tan again. Would you like to give me any information about beautiful places in Malaysia for tourists? Thank you. Okay, I believe this is Miss Etik. 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 Okay. Thank you for the question. Regarding about information of beautiful places or tourist attractions in Malaysia, what I would like to share with you is there are a few spots in Malaysia which have been inscribed or which are inscribed by the UNESCO as a World Heritage Sites. Like for example, the city where I was born and the city where I'm working now in Melaka. Basically, Melaka is one of the UNESCO World Heritage City together with Georgetown. I would say it depends on your interest and also your preference, you know, which type of tourism that you would like to go for, whether you would like to go for culture and heritage, or you would like to go for eco-tourism, whereby if you love nature, all right, or you would like to go for shopping tourism, you know, sport tourism, okay? So there are different sectors of tourism, so depending on your preferences and also depending on your interests as well. So you may visit our Tourism Malaysia website, and okay, there's plenty of information over there together with a lot of beautiful photos, okay? So I hope that would help you, okay, in making your plan to visit Malaysia. So we welcome you with open arms, okay? Thank you, Miss Ite. Okay. Thank you, Mr. Terence. I also been there in Malaysia for 6 months. I think for Penang is also good because there's a lot of beach there. Banyak bukit, banyak pantai. Jadi untuk Ibu Etik kalau mau ke Malaysia juga bisa ke Penang. Karena untuk Melaka mungkin lebih ke cultural history ya, Mister. Yeah. Untuk bukit dan juga pemandangan alam ke Penang juga bisa untuk Ibu. Nanti bisa langsung tanya sama Mister Tan ya. Okay, thank you, Mister Tan. Ya, terima kasih. Siap, Ibu. Untuk next questions for Mas Yova nih. Bagaimana sih kira-kira strategi My Travel bertahan sementara travel lain banyak yang mem-PHK karyawan? Oke, pertanyaan yang menarik ya. Kak Nurhayani ya. Ya, jadi kalau di kita kenapa ya? Malah kita maunya merekrut karyawan sebanyak-banyaknya gitu malah. Ya, karena kenapa My Permata Wisata bisa bertahan sampai saat ini, yang tadi sebelumnya saya info sebetulnya. Jadi banyak inovasi-inovasi yang memang harusnya kita buat sehingga kita masih tetap bertahan sampai saat ini. Padahal memang bisa dibilang kita lagi berdarah-darah ya, kita lagi industri pariwisata terutama tour and travel itu semuanya lagi berdarah-darah. Kita yang paling penting adalah kita harus yang terakhir tadi saya jelaskan, kolaborasi ini sangat penting. Bagaimana kita bisa bertahan? Tour and travel kita sudah berkolaborasi saat ini se-Jabodetabek bahkan se-Indonesia. Jadi yang paling penting adalah kolaborasi yang bisa membuat kita masih bertahan saat ini, gitu. Karena memang pasarnya di tour and travel ini yang paling bagus, yang paling banyak sebelum atau sebelum masa pandemi ini adalah open trip, yang dimana memang open trip ini suatu perjalanan campuran atau gabungan yang pesertanya biasanya
satu orang, dua orang, jadi satu. Nah, ini sebenarnya market yang paling yang paling berpengaruh dari Foreign Travel. Nah, ketika kita berkolaborasi, kita punya tamu aja, satu aja, ya. Kita nggak perlu mikirin rugi atau bagaimananya. Ketika kita campur jadi satu, sama aja kita dapat benefit yang besar gitu. Jadi paling berpengaruh saat ini adalah kenapa kita masih bisa bertahan, karena kita berkolaborasi dari semua lini, mulai dari tour and travel, penginapan, guide-guide lokal, ya, dan mereka semua welcome gitu. Mereka semua, oh iya, ayo kita, yang penting intinya ada masuk, yang penting lancar gitu loh. Nah, itulah adalah kuncinya sebetulnya. Jangan, intinya hentikan persaingan saat ini. Kalau misalkan teman-teman ada yang punya usaha tour and travel, masih mikirin persaingan aja saat ini. Aduh, cuma satu, ayo di kita, ayo beli di kita, jangan beli di dia. Bisa menjadi bumerang untuk usaha kita sendiri gitu. Jadi nanti ujung-ujungnya pasti mereka kesulitan sendiri. Yang paling penting adalah kolaborasi gitu. Gimana Kak Nurhayani? Paling itu sih penjelasan dari saya. Sudah terjawab Kak Nurhayani? Oke, sudah jawab. Terima kasih. Ya, betul banget. Kasih. Kembali lagi, kuncinya kolaborasi ya. Mungkin harus mengalahkan ego ya. Ketika perusahaan A mau menang sendiri atau perusahaan B sama juga seperti itu, kita nggak akan maju. Karena kita against coronavirus, that's we against it together. Betul. Also as for tourism industry, right? Betul. Jadi mengalahkan ego, turunkan ego. Musuh untuk kita sekarang coronavirus, bukan tour and travel ya. Yes. Gitu. Jadi mindset-nya lebih beda. Mindset-nya dibedakan gitu. Yes. Harus berbeda 180 derajat. Iya, betul. Apakah mungkin sekarang udah masuk ke digital tourism, Mas? Full online untuk saat ini? Yes. Betul. Jadi sistem pemesanan kita juga sudah online ya. Dan yang tadi saya bilang, kita memang sudah punya bekal ketika memang nanti sudah normal. Turis internasional memang sudah banyak masuk. Dan itu bisa kita tangkap semua karena kita sudah di masa yang bisa dibilang senggang ini ya, kita perbaiki internal, kita optimalis memaksimalkan konten dan SEO keyword yang digital marketing itu. Nah, pada akhirnya kita berhasil, bisa teman-teman cari semua di Google-nya aja, jangan cari nama tour and travel, jangan cari My Permata Wisata. Kalau memang cari nama tour and travel jelas pasti yang kita cari yang nomor satu, tapi kalau cari produknya aja gitu, Open Trip atau paket wisata yang lagi bagus saat ini memang jadi super prioritas Kemenparekraf, itu ada destinasi Labuan Bajo, cari aja paket wisata Labuan Bajo. Nah, itu akan di Google atau di mesin pencarian di digital, dia akan merekomendasikan tour and travel yang memang yang trafiknya bagus, testimoninya bagus, pelayanannya bagus, itu pasti akan menjadi nomor satu di Google. Salah satunya kita. Bisa teman-teman cek di perangkatnya masing-masing gitu sih. Kurang lebih itu salah satu persiapan kita untuk menatakan atau menangkap turis dari luar negeri gitu ataupun domestik ya. Oke. Tapi mungkin pasti masih tetap berpengaruh ya, Mas. Sangat berpengaruh mungkin ya. Cuma that's the important things that we should emphasize. Digital online and so on. Jadi mungkin mentransformasikan tadi yang kegiatannya full offline. Kita jalan-jalan langsung bertemu banyak orang. Mungkin masnya juga jadi turis guide gitu, tour guide gitu. Sekarang full online, kita go virtually. Then its impact, it's really have a huge impact. But we can go against coronavirus as well as we can go stronger together to build tourism industry. Thank you so much, Mas Yova. Terima kasih banget jawabannya. Terima kasih banyak, Kak Indah. Sangat insightful. Dan untuk Ibu ya, Ibu Nurhayani, Ibu dosen ternyata. I'm so sorry. Untuk Ibu Nurhayani, terima kasih atas pertanyaannya. Dan apakah ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman, tuan-puan, adik-adik sekalian?
Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Bentar, saya cek dulu. Oke, sepertinya belum ada lagi atau 3, 2, 1. Oke, question close. Thank you so much to Mr. Tang, to Mas Yova. A very insightful discussions. And it's eye-opening, wide-opening. Thank you so much. Before leaving to another activities, maybe we have a take picture again, once more. Jadi kita akan foto lagi ya, Ibu Bapak sekalian, tuan-puan, adik-adik, mohon untuk diaktifkan kamera, turn on the camera and put your smile on. Also, if using smart pens, hide it. So, operator, Mas Maul? Siap? Sudah siap? Okay, getting ready. In 3, 2, 1, everybody smile, cheers. Once more. We have a lot of slides here. Once more. 3, 2, 1. Jahe. Last. 3, 2, 1. Smile. Thank you so much. Terima kasih sekali lagi untuk Mr. Tan, untuk Mas Yova. Thank you so much. Oke, boleh apabila ingin melanjutkan ke aktivitas lainnya, persilakan untuk klik dalam Zoom meeting ini. Thank you. Selanjutnya, we also have another entertainment from Mercu Buana Student Choir. Dan ini persembahannya spesial, teman-teman, karena ini bukan paduan suaranya, semua personelnya, tapi ini salah satu personel yang bisa dibilang sudah cukup bagus juga. Prestasinya secara pribadi, secara solo, and she is part of Mercu Buana Student Choir. So enjoy, check this out, Dea Amelinda from Universitas Mercu Buana with a title Speechless. Enjoy. Here comes a wave meant to wash me away, a tide that is taking me under, swallowing sand and left with nothing to say, my force drowned down in the thunder. But I won't cry, and I won't start to crumble, whenever they try to shut me or cut me. Better seen them not hurt. We're all that story is ending. Cause I cannot start to crumble. So come on and try to shut me or cut. Broken, all I want is I want.
That was a beautiful performance by Dea Amelinda. And we're going to another main event, main agenda of this event. Abis ini kita akan ada presentasi dari invited speaker. Ada 5 grup yang nantinya akan mempresentasikan materi. Kembali kami ingatkan, tapi sebelumnya untuk mengisi absen terlebih dahulu ya untuk semua peserta yang hadir. Diisi sesuai untuk tamu, ada absennya masing-masing, dan juga untuk peserta juga ada absennya tersendiri. Boleh diisi dari sekarang. Dan juga untuk yang ingin bertanya, bisa langsung di kolom Q&A box. At least we have one question for one group. So, without any further ado, let us welcome our invited speaker. First, a presentation on the title Tren Wisata New Normal by Morrison PhD and Ira Purwitasari MSE. To Pak Morrison and Ibu Ira, time is yours. Mr. Morrison, Pak Morrison, where are you? Masih di mute kali, Mbak. Oke, Pak Morrison, halo. Atau Ibu Ira? Oh, okay, sorry. Tadi lupa menghidupkan mikrofonnya. Oke, okay, Pak. Ya, yeah, okay. Lanjut, Pak. Ya, yeah. Mohon maaf tadi. Jadi tidak terlalu perlu berpanjang-panjang. Saya ingin langsung ke poin, ingin melanjutkan dari apa yang mungkin sudah disampaikan oleh speaker sebelumnya ya. Saya coba ingin mencoba melihat kepada tren wisata new normal ya. Jadi seperti apa pola-pola kegiatan wisata yang akan dilakukan oleh wisatawan ya pada era new normal atau pada era pandemi ini ya. Boleh ke slide pertama dan terakhir ya. Jadi ini ada tren wisata new normal. Nah, ini ada setidaknya ada 7 ya, 7 pola ya bagaimana sebenarnya turis atau wisatawan itu they will spend the time di bidang wisata ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini saya letakkan posisinya dari paling ini berdasarkan kepada seberapa serius seseorang untuk melakukan kegiatan wisata ya. Nah, karena begini, karena pada era pandemi ini setiap orang tuh punya persepsi terhadap resiko terinfeksi virus itu tidak sama ya. Ada orang yang cuek dengan Corona dengan COVID, tapi ada yang sampai paranoid gitu kan ya, paranoid. Nah, antara cuek sampai paranoid itu kan merupakan suatu kontinuum ya, jadi merupakan suatu tingkatan ya. Katakanlah misalnya suatu level dari 1 sampai 10, 1 cuek, 10 sangat paranoid terhadap Corona, dan di antaranya itu adalah level-level yang mungkin ada yang ada di dalam kontinuum itu ya. Nah, dan itu mencerminkan kepada bagaimana mereka kemudian melaksanakan kegiatan wisata. Ya. Yang pertama adalah bagi orang yang sangat masih takut keluar atau masih khawatir dengan pandemik, mereka akan memilih yang pertama itu disebut virtual tourism. Ya. Jadi artinya berwisata melalui video, melalui gambar. Ya. Mereka mungkin menikmati tempat-tempat wisata melalui YouTube atau melalui website ya, atau numpang menonton video link dari temannya yang berwisata saat itu sedang berwisata, kemudian dia siaran langsung dan sharing kepada keluarga atau temannya untuk menunjukkan kegiatan wisata dilakukannya gitu ya, melalui media sosial ataupun melalui perangkat audiovisual yang dimilikinya ya.
Nah, jadi ini virtual tourism. Jadi ini bisa dilakukan oleh seseorang yang mungkin masih sangat takut untuk melakukan wisata dan dia hanya menikmati kegiatan wisatanya melalui video ya dan audio melalui gadget atau laptop dia ya. Nah, yang kedua adalah yang agak mulai berani untuk keluar rumah, ya disebut dengan staycation ya. Jadi liburan dekat rumah ya. Minimal di dalam kota ya. Jadi ini adalah orang yang sudah berani mulai keluar rumah ya, tapi enggak mau jauh-jauh ya. Jadi mereka mungkin ke tempat-tempat yang menarik dalam kota atau mungkin menghabiskan waktunya di hotel ya, di hotel yang bagus ya, yang memiliki protokol kesehatan yang baik dan dia menghabiskan waktunya di sana ya. Jadi untuk menghilangkan mungkin kejenuhannya work from home, menghabiskan waktu di rumah selama berbulan-bulan ya. Jadi mereka melakukan pola wisata kedua yang disebut staycation ini ya, jadi liburan dekat rumah ya. Nah, yang ketiga nih sudah agak mulai berani, lebih berani lagi ya. Dia mulai agak jauh ya melakukan perjalanan wisata ya, ini disebut dengan solo traveling. Jadi memilih perjalanan wisata sendirian ya, solo ya, solo traveler. Dan mengapa dia solo? Karena tidak ingin rame-rame gitu kan di dalam paket wisata bersama orang lain, karena kemungkinan terinfeksi lebih besar, maka dia memilih perjalanan solo sendirian misalnya, mungkin menggunakan kendaraan pribadi ataupun dengan kendaraan umum tapi sendirian gitu ya. Nah, yang keempat adalah road trip menjadi pilihan ya. Nah, jadi yang masuk road trip ini adalah wisata satu keluarga atau satu orang, tapi lebih menggunakan kendaraan pribadi, ya, menggunakan dan kemudian melakukan perjalanan lebih jauh, ya, melakukan road trip. Jadi dia menghindari untuk menggunakan kendaraan umum, ya, menaik pesawat atau kemudian atau naik kereta api atau bis ya, yang di mana memungkinkan lebih rentan untuk terinfeksi COVID gitu kan. Jadi pola yang terjadi sekarang ini adalah banyak orang kemudian memilih road trip ya, jadi menggunakan mobil atau kendaraan lainnya untuk melakukan perjalanan sendiri ya. Nah, kemudian pola yang selanjutnya adalah yang kelima, orang memilih wisata alam. Ya, wisata alam ini artinya back to nature, kembali ke alam, mungkin ke hutan, ke danau, ke alam yang terbuka ya. Jadi memilih wisata atau mengunjungi tempat-tempat yang tertutup seperti ke museum ya, atau ke gedung-gedung pertunjukan, ke gedung kesenian yang tertutup apalagi ber-AC itu dihindari. Karena itu lebih dikhawatirkan lebih mudah terjadinya terinfeksi gitu. Jadi pilihannya ada wisata alam dan ini lebih memperkuat ya relaksasi pikiran ya, karena kembali kepada alam ya. Jadi ini perjalanannya juga lebih jauh dan yang bagi orang yang sudah lebih berani untuk keluar ya. Nah, kemudian yang ke 1 2 3 4 5 6 ya kan, 6 ya. Pola yang berikutnya adalah tujuan wisata domestik ya, artinya seperti tadi mungkin disinggung oleh Mr. Tan ya, bahwa orang belum berani memilih untuk pergi ke luar negeri ya, karena resikonya lebih besar ya, lebih memilih ke dalam negeri, mungkin ke Bali karena Bali sekarang sudah terbuka, sudah dibuka untuk kegiatan wisata atau tempat-tempat lain domestik. Jadi pilihan untuk overseas travel, perjalanan ke luar negeri itu dihindari. Jadi polanya ke domestik ya. Dan terakhir adalah pola daripada wisata di era pandemi ini adalah terjadinya liburan yang lebih lama ya. Kalau biasanya mungkin orang berlibur tuh weekend ya, Sabtu Minggu kemudian Senin kerja lagi pada era normal gitu ya. Tetapi pada era pandemi ini liburan lebih lama. Kenapa lebih lama?
pertama karena balas dendam gitu kan, karena setelah berbulan-bulan di rumah mereka tidak cukup mengkompensasinya hanya dengan 1-2 hari ya. Yang kedua adalah faktor work from home. Jadi kalau work from home itu sebenarnya work from anywhere. Jadi dari tempat wisata pun orang kemudian bisa bekerja gitu. Dari Bali berlibur ya tetap bekerja mungkin beberapa jam mungkin bekerja online, rapat, meeting dari tempat wisata, kemudian setelah itu ya menikmati tempat wisatanya itu ya. Jadi terjadi pola liburan lebih lama. Jadi itulah kira-kira ya sebenarnya ada 7 ya pola tren wisata new normal ini. Nah, sekiranya mungkin pengelola wisata termasuk juga travel agent wisata bisa menggunakan pola-pola yang muncul ini untuk melihat peluang-peluang usaha dalam wisata sehingga bisa meningkatkan wisata pada era new normal ini. Terima kasih Endah atas kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Pak Morrison. Mungkin untuk stay dulu di Zoom meeting ya Pak. Ya. Dan untuk mempersingkat waktu, nanti kita akan langsung dulu ke presentasi dari grup kedua. The presentation next will be presented by Dr. Saya and Novi Erlita MA on title Health Communication Campaign of Clean Healthy Living Behavior (CHBS) in COVID-19 Pandemic Era for Youth. To Dr. Suraya and Novi Erlita, time is yours. Thank you very much, Indah Ramadanti. She's a smart alumni from Broadcasting Universitas Mercu Buana. Tepuk tangan dong buat Mbak Indah. Iya. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Salam hormat buat Mr. Terence, Mr. Gerald, and Mr. Wu from Multimedia University Melaka, Malaysia. Bapak yang terhormat Bapak Masyudi MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 8. Terima kasih atas kesempatan kami untuk bisa sharing hari ini. Yang kedua, Ibu Etik selaku humas di SMA Negeri 8, lalu Ibu Inayah, guru BK dari SMA Negeri 8. Puji syukur kami bisa bertemu walaupun secara online gitu ya. Sehingga kami bisa sharing terhadap apa yang sudah kami dapatkan di universitas dan sharing kepada teman-teman adik-adik siswa di SMA Negeri 8. Kebetulan kami dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana sebenarnya lebih concern di komunikasi, karena itu saya beserta Mbak Novi Erlita akan sharing mengenai kampanye perilaku hidup bersih dan sehat dalam menangani COVID-19. Jadi kita sudah setahun lebih ya berkecimpung atau hidup bersama dengan si COVID ya, kita bisa bilang gitu. Karena itu maka tuntutan yang harus kita jalani adalah untuk hidup bersih dan sehat tentunya. Sehingga kita bisa terhindar dari si virus yang sangat cantik ini yang selama setahun sudah bergabung dengan kita. Next, Mas Mau. Okay. Jadi artinya bahwa kalau kita sudah hidup bersih dan sehat, jadi ada beberapa kampanye yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, itu dengan media sosial tentunya. Jadi setidaknya masyarakat, terutama teman-teman semua nih di SMA Negeri 8 maupun ada beberapa mahasiswa Universitas Mercu Buana, bisa sadar bahwa untuk menangani COVID ini kita harus bisa hidup sehat. Gitu ya, dengan sadar bahwa kita ini benar-benar berperilaku hidup bersih, sehat di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita akan yakin kita bisa terhindar dari COVID. Oke, next. Baik, selanjutnya kita bisa bahwa sekarang kita nggak kenal dengan 3M, sekarang kita kenal 5M. Gitu ya. Jadi sering mencuci tangan, pakai masker, terus kita harus bisa menjaga jarak. Lalu kalau misalnya sudah sampai di rumah juga kita harus segera mandi. Lalu kita harus menghindari kerumunan tentunya, gitu ya.
Salah satu mungkin saya juga kenapa tertarik dengan topik ini, sekarang saya sudah menjadi penyintas, jadi artinya saya sudah pernah positif COVID gitu ya. Nah karena itu maka selalu dicari-cari apa penyebab saya bisa tertular COVID tersebut. Ya mungkin ini karena mungkin saya terlupa dengan perilaku hidup bersih dan sehat tentunya. Next mas, nanti saya akan jelaskan selanjutnya kenapa, gitu ya. Nah, yang pertama tentu kalau orang sudah terkena COVID pasti karena imunitasnya menurun, betul kan? Kalau imunitasnya turun berarti kita pasti akan mengalami tubuh yang lemah. Nah, salah satunya adalah tentunya harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, halo teman-teman nih, anak-anak siswa yang remaja generasi milenial lah ya sekarang, pasti paling seneng makan makanan di tempat jajan, walaupun di kantin mungkin masih ada ya. Kalau sekarang karena nggak sekolah, berarti jajan di rumah tentunya. Karena nggak bisa jajan di rumah, GrabFood atau GoFood, tapi di rumah juga pasti disiapin sama mamahnya, bundanya gitu ya, makanan-makanan yang bergizi tentunya. Tapi kalau kadang bosen, terkadang kita suka makan yang aneh-aneh, kalau menurut saya aneh ya. Termasuk salah satunya ternyata ketika saya merasa pusing, enek gitu ya, mual, pengennya yang seger-seger ya kan. Salah satunya mungkin makan bakso, makan soto yang anget-anget gitu. Nah satu hari tentunya saya makan Indomie. Nah pasti teman-teman semua nih siswa dari SMA Negeri 8 pasti seneng ya makan Indomie ternyata. Nah, ketika saya merasa lelah, capek pikiran, ya gaya ya, dan sebenarnya dosen nggak terlalu sibuk juga sebenarnya, dan pikirannya tidak terlalu penuh gitu. Tapi ternyata itu berpengaruh gitu. Akhirnya saya makan Indomie. Nah, setelah itu ternyata membuat imun tubuh saya menurun. Nah, ketika imun saya menurun, lupa pakai masker, ketemu sama tetangga, nggak kemana-mana loh, padahal saya cuma ketemu sama tetangga, ke depan, keluar, akhirnya terkena COVID tersebut. Gitu. Jadi artinya bahwa konsumsi makanan saya menjadi salah, lalu tidak menggunakan masker, walaupun merasa cuma deket doang, cuma keluar pagar, gitu. Ternyata itu bisa menyebabkan imun kita menjadi turun. Nah itu yang harus dijaga gitu ya, walaupun saya nggak melarang Anda makan Indomie misalnya, atau makan bakso misalnya ya, tapi harus merasa sadar diri, karena setiap orang pasti memiliki kekebalan tubuh yang berbeda-beda gitu. Mungkin bagi saya saat itu memang pas saat imun menjadi turun, mungkin bagi Anda tidak gitu ya. Tapi intinya bahwa makanan-makanan yang tidak bergizi tentunya bisa berpengaruh pada diri kita gitu ya. Nah, yang selanjutnya mungkin teman-teman juga di SMA mungkin sudah lupa dengan larangan merokok misalnya gitu ya. Mencoba untuk memakan suplemen vitamin gitu dan istirahat yang cukup, apalagi sekarang karena di rumah males olahraga misalnya ya, keluar jalan-jalan. Tapi kalau lagi bosen boleh dong jalan-jalan di sekitar lingkungan rumah saja gitu ya, lompat-lompat, pakai skipping misalnya gitu ya. Nah hal itulah yang harusnya kita tingkatkan supaya imun tubuh kita menjadi meningkat gitu. Nah terkadang kita juga menerapkan batuk bersin pakai tangan dua gitu, hacem gitu ya. Padahal itu juga bisa menularkan karena tangan kita memegang kemana-mana. Karena itu memang disarankan oleh Kementerian Kesehatan dengan mengangkat tangan. Next, Mas Mau. Next, Mas Mau. Ya. Nah, ini juga kita bisa melihat bagaimana mencegah COVID tersebut dengan transportasi publik maupun di pusat-pusat perbelanjaan, gitu ya. Yang paling sering mungkin kalau saya ya ke pasar gitu ya, pasar tradisional atau mungkin ke mall, jarang-jarang juga sebenarnya jalan-jalan ke mall gitu kan, lebih baik di rumah gitu ya. Ada juga pepatah yang bilang bahwa daripada ke rumah duka, lebih baik di rumah aja gitu kan. Nah, jadi artinya bahwa kampanye yang dilakukan, kampanye yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan baik melalui media sosial maupun kepada keluarga, ke RT, ke RW, ini hal-hal yang seperti ini selalu diingatkan. Mungkin teman-teman di SMA Negeri 8 Tangerang ini juga punya WA group misalnya, sharing terhadap
apa yang sudah dikampanyekan, dikampanyekan oleh Kementerian Kesehatan tersebut. Baik di transportasi publik, kalau misalnya di kereta mungkin agak sulit karena biar gimana pun kadang-kadang mepet-mepet tuh kayak ikan pepes gitu ya. Walaupun sekarang sudah pakai jarak, yang berjarak memang di bangku gitu. Tapi ketika berdiri kadang-kadang dempet-dempetan juga gitu ya. Mungkin teman-teman di SMA Negeri 8 nggak deket, tidak sering dengan kereta mungkin, tapi kalau kereta Jabodetabek gitu ya, itu sangat-sangat mepet banget gitulah, tidak berjarak. Tapi artinya bahwa andalah yang harusnya memiliki kesadaran untuk berperilaku seperti itu. Next, ya. Nah sekarang tentunya teman-teman pasti kangen dong ke sekolah gitu ya. Mungkin dari teman-teman yang kelas 12 itu masih bisa datang, mungkin ada keperluan mengurus nilai-nilai, nilai SNPTN mungkin. Kalau di Depok mungkin karena dekat dengan UI ada PPKB gitu ya. Nah nilai-nilai tersebut harus diurus ke sekolah misalnya walaupun dengan berjarak. Lalu juga kalau mau ada urusan buku tahunan misalnya dan sebagainya tentu juga harus ke sekolah gitu ya. Ya memang kangen sih sekolah gitu ya, kangen ketemu sama teman-teman, kangen sama Bu Guru, kangen sama Bu Inayah ya kan. Nah, teman-teman yang suka dipanggil sama Bu Inayah pasti kangen tuh, kangen ketemu lagi sama Bu Inayah. Tapi jangan yang nakal-nakal ya. Nah, tentu ketemu sama Bu Inayah harus yang lebih positif tentunya gitu ya. Nah, karena itu maka di institusi pendidikan memang sangat diatur sekali. Karena itu nanti pemerintah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentu memulai pendidikan itu dimulai dari universitas. Baru kalau universitas sudah stabil, baru ke SMA, SMA stabil, baru ke SMP, dan seterusnya ke bawah. Jadi tetap protokol kesehatan harus diikuti. Begitu pula dengan di pusat-pusat keagamaan tentunya. Kita, apalagi umat Islam ya, seperti saya, pengennya tuh safnya deket-deket gitu, padahal nggak boleh gitu kan. Nah ini yang harus didasari dari kesadaran diri sendiri gitu, bahwa bukan karena kita takut tertular, tapi justru kitalah yang menularkan orang lain gitu. Dengan kita berpikiran seperti itu, maka kita harus hati-hati. Jadi maskerku melindungi kamu, maskermu melindungi aku gitu ya. Jadi artinya bahwa kitalah yang harus sadar bahwa mungkin kita akan bisa menularkan kepada orang lain. Inilah yang sangat-sangat disarankan oleh kampanye yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Next. Jadi itu saja dari saya dan Mbak Novi Erlita tentang kampanye untuk berperilaku bersih dan sehat. Makasih banyak atas atensinya. Makasih Mbak Indah. Terima kasih banyak Bu Soraya. Congratulations. You've been sama-sama through coronavirus. Alhamdulillah. Thank you very much. Banyak word of affirmation-nya ya. Banyak word of affirmation-nya ya. Yes, lebih baik yes. Di rumah aja daripada di rumah duka. Wow, that's yep. Very great reminder for us. Dan benar banget setuju kata Ibu. Sekarang corona bukan hanya menyerang siapa yang di rumah aja, siapa yang udah ketat menjaga protokol ya Bu, tapi imunitas ya Bu. Yang benar juga sekali. Penting banget untuk kita jaga pola hidup sehat, bukan hanya untuk kesehatan melawan virus, tapi untuk kesehatan secara umum. So thank you so much Ibu, very great reminder from you. Thank you. And I hope we all stay safe. Yes. Until we can fight coronavirus till the end, this outbreak till the end. Thank you so much Ibu. Terima kasih. Oke, next presentation. Ini bapak-bapak aku nih di broadcasting. Next presentation will be presented by Dr. Afdal Makuraga Putra dan juga Dr. Haji Ghazali Amalanora on title Optimizing Social Media Literacy in Promoting a New Normal in the Pandemic Era. So, Pak Afdal, time is yours. Ya, thank you, Miss Indah. Thank you for giving me time to present my presentation. I would like to also thanks to Mr. Tang Gekxiang, Mr. Terence, Prof. Gerald, to be here, giving me insight presentation talking about tourism, one of the most sector who has the most infected, the most affected by COVID-19.
My presentation not talking about tourism. My presentation in line to Mrs. Soraya presentation talking about new normal. Let me present in bahasa bahwa memang gini, bahwa kita sadari COVID-19 atau COVID-19 ini harus dijadikan sebagai musuh bersama. Nah, masalahnya kita hari ini banyak yang masih tidak percaya dengan keberadaan virus corona ini, sehingga menyebarkan berita-berita, menyebarkan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya, atau kita sebut sebagai hoax. Nah, salah satu yang paling mendapatkan atau salah satu media yang sering digunakan adalah memang adalah media sosial seperti Facebook, seperti Instagram, WhatsApp dan semacamnya yang dijadikan sebagai sarana penyebaran informasi hoax berkenaan dengan COVID-19. Berikutnya, Mas. Nah, kita misalnya bisa melihat banyak sekali informasi-informasi ya yang pernah beredar berkaitan dengan hoax tentang virus corona. Saya begini, makan bawang putih bisa mencegah COVID-19. Wow, itu yang kemudian kemudian minum air putih setiap 15 menit yang ada kembung ya. Bukannya malah sehat tapi malah kembung. Bahwa minum air putih itu juga memang penting. Minimum 2 liter sehari atau 8 gelas dalam sehari, itu anjurannya. Tetapi kalau setiap 15 menit Anda minum air, maka yang ada adalah kembung. Pernah juga ada berita yang mengatakan bahwa termogan itu merusak otak. Jadi salah satu yang menjadi new normal hari ini adalah ketika kita memasuki suatu tempat atau suatu gedung, maka kita pasti dites dengan alat pengukur suhu tubuh. Nah, salah satu yang dipakai namanya termogan. Nah, ini pernah ada bahwa kalau disuntik tembakan ke kepala itu akan merusak otak. Padahal kenyataannya tidak. Ini juga nih, mandi air panas bisa membunuh virus. Ini juga adalah contoh berita hoaxnya gitu ya. Kalau mandi air panas, maka virusnya akan hilang. Padahal virus itu tidak menempel di kulit. Tapi virusnya langsung masuk ke dalam ke dalam tenggorokan melalui 3 lubang itu ya, lubang mulut, lubang hidung dan yang ada di mata. Jadi itu mengapa kita selalu harus pakai masker ya, masker supaya virusnya itu tidak masuk lewat lubang hidung dan lubang hidung. Nah, mata ya, mata itu kan susah kita menutup mata ya, karena kalau mata ditutup pasti kita tidak bisa melihat gitu ya. Karena itu diusahakan jangan menyentuh area wajah kalau Anda tidak yakin bahwa tangan Anda memang benar-benar steril atau bersih. Karena itu ya salah satu yang disebut new normal itu adalah membiasakan mencuci tangan sesering mungkin dengan air sabun yang dari air yang mengalir atau dengan menggunakan hand sanitizer sesering mungkin. Apa sesering mungkin itu artinya gini, kalau Anda sudah pernah menyentuh suatu benda yang merasa Anda yakin bahwa tidak yakin bahwa benda itu steril, maka ya gunakanlah itu tadi, cucilah tangan Anda atau gunakanlah hand sanitizer. Next. Nah, ini contoh nih ya, betapa memang hoax tentang virus corona itu serius ditangani oleh pihak berwajib ya. Polisi temukan 46 kasus hoax virus corona di media sosial, gitu ya. 5 kasus hoax di media sosial libatkan ibu rumah tangga hingga Fahira Idris. Polisi ancam tindak tegas penyebar hoax virus corona di media sosial. Ini sudah banyak orang yang kena ya penyebaran virus corona lewat berita-berita hoax. Oleh karena itu saya menghimbau adik-adik melalui forum ini jangan sekali-sekali membuat berita hoax atau menyebarkan berita hoax ya melalui media sosial. Bagaimana caranya? Kalau Anda nggak yakin berita tersebut itu adalah memang benar adanya, ya jangan disebarkan. Jangan merasa menolong orang dengan menyebarkan informasi yang Anda tidak yakini, karena Anda menjadi bagian dari penyebaran virus corona itu. Nah, kalau Anda ditemukan, Anda bisa ditangkap polisi. Ini serius ya, serius hari ini. Kenapa? Karena begini,
Kenapa kita, bangsa Indonesia kita ini, negara kita Indonesia ini, tidak mampu menekan virus corona dibanding dengan negara-negara lain, negara-negara ASEAN misalnya, seperti Thailand, seperti Malaysia, seperti Singapura. Karena warga kita, masyarakat kita itu tidak punya kesadaran yang sama tentang virus corona tersebut. Masih banyak yang percaya bahwa virus corona itu adalah konspirasi asing, konspirasi bangsa lain yang ingin menghancurkan Indonesia. Sehingga apa? Dia menyebarkan berita-berita itu melalui media sosial, sehingga kemudian orang tidak percaya. Nah, ketika kemudian ketidakpercayaan itu muncul, maka makin susah orang, makin susah pemerintah kita ini untuk menekan peningkatan kasus COVID tersebut. Nah, makin lama COVID ini menyerang bangsa kita, ini akan kita makin terpuruk nih. Ekonomi makin terpuruk, kita makin lama susah kembali ke sekolah, sehingga kemudian kita akan menjadi hancur. Lama-lama kita akan menjadi hancur. Kenapa? Semua anggaran, semua elemen pembangunan bangsa ini terfokus hanya untuk menekan virus corona. Padahal masih banyak hal-hal lain yang perlu kita pikirkan. Bangsa ini masih banyak hal lain yang perlu dipikirkan untuk menjadi tumbuh menjadi bangsa yang besar. Negara-negara lain sudah berhasil menekan virus corona, kita masih berkutat dengan angka berapa positif hari ini, berapa ini. Kenapa? Karena sebagian orang tidak percaya itu. Kalau saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa seluruh elemen bangsa ini, seluruh masyarakat Indonesia percaya bahwa virus corona itu memang ada, dengan menerapkan semua yang disebut sebagai new normal tadi itu, dengan 5M, menggunakan masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan, menjaga kebersihan, dan seterusnya, saya yakin hari ini kita sudah bisa keluar dari persoalan itu. Singapura misalnya sampai hari ini sudah selesai dengan persoalan corona. Mereka tidak lagi menemukan apa namanya pertumbuhan positif setiap hari. Nah, kita masih angkanya masih 10.000 setiap hari. Malaysia sudah berhasil menekan itu. Thailand juga sudah berhasil menekan. Nah, kita masih belum. Nah, berikutnya. Nah, ini contoh-contoh ya. Contoh-contoh hoax, seragam hoax tentang COVID-19 media sosial. Jokowi, nih tanda petik, minum virus corona, minum Bodrex 5 menit langsung sembuh. Ini membuat ini hoax ya, jangan dinin, ya kan? Kemudian ini lagi, benarkah Thailand sebenarnya dengan pakai ganja? Jadi katanya kalau konsumsi ganja juga kemudian membuat virus corona itu menjadi hilang. Ini semuanya hoax, disebar melalui media sosial, gitu ya. Dan pelakunya juga sudah pasti ditangkap. Next. Nah, ini dia nih. Hoax. Nah, hoax itu adalah berita bohong, berita yang direkayasa, berita yang ditutup-tutupi, sehingga kemudian dampaknya adalah salah informasi, menghasut berbohong. Kita bisa lihat misalnya ini ada berita nih, takut disuntik vaksin COVID-19, warga satu dusun sembunyi di hutan. Ini kenapa? Karena bacanya berita hoax. Sehingga kemudian ketika mau divaksin, dia lari sembunyi ke hutan karena takut divaksin. Padahal vaksin adalah hari ini adalah alat atau wahana yang sangat dipercaya untuk menekan penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, kalau orang tidak mau divaksin, ya bagaimana mau kita menekan ini? Nah, ini tadi ya. Jadi perlu memang punya kesadaran bersama untuk tidak menyebarkan virus, tidak menyebarkan hoax ini tadi. Virus ini berbahaya, kita sudah tahu pasti, tapi jauh lebih berbahaya kalau kita menyebarkan berita-berita yang tidak pasti tentang virus corona tersebut. Jadi kalau Anda tidak yakin dengan informasi tersebut, ya jangan disebarkan. Stop, berhenti di Anda. Kenapa kalau Anda juga ikut menyebarkan, apalagi kalau itu Anda sebarkan di grup WA Anda, grup WA-nya jumlahnya 100 orang, kemudian 100 orang itu menyebarkan ke grup keluarganya lagi. Bayangin, multiplikasinya itu luar biasa. Nah, itu yang kemudian membuat orang menjadi, ini tadi ini, salah informasi, misinformation. Kemudian bisa kemudian orang menghasut satu sama lain. Bisa kemudian berita bohong makin menyebar, dan terusnya. Berikutnya. Nah, saya ingin mengajarkan Anda bagaimana cara melawan hoax corona ini. Jadi gini, kembangkan rasa penasaran setiap saat. Jangan langsung menyebarkan suatu berita tanpa mengecek kebenarannya. Jadi kalau Anda menerima informasi melalui media sosial Anda itu,
yang kemudian Anda tidak yakini bahwa itu adalah satu kebenaran, ya stop. Jangan sebarkan. Kemudian adalah berhati-hati dengan judul yang terlalu provokatif. Tadi itu ya, Jokowi titik dua, minum Bodrex, ya kan, 5 menit corona langsung sembuh. Itu kan provokatif, ya kan? Dari mana itu bisa provokatif? Karena pernyataan presiden. Padahal presiden tidak mengurusi hal-hal yang begini. Ini adalah urusannya Menteri Kesehatan. Kemudian cari tahu keaslian alamat situs laman tersebut. Jadi kalau Anda melihat media apa namanya berita-berita yang media sosial, Anda kemudian lihat situsnya itu tidak kredibel, ya jangan langsung dipercaya. Anda bandingkan dengan situs-situs yang asli seperti kompas.com, detik.com dan semacamnya. Kalau berita itu tidak ada di berita yang mainstream tadi itu seperti misalnya detik.com, kompas.com, Media Indonesia dan lain semacamnya, berita itu tidak ada, maka bisa dikatakan bahwa berita tersebut bisa jadi adalah hoax. Yang kemudian adalah perhatikan keaslian fotonya. Hari ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai untuk mengedit foto, sehingga kita harus selalu mengecek keaslian foto tersebut. Gimana cara mengedit keaslian foto tersebut ya? Bandingkan lagi dengan situs-situs yang punya keaslian foto tersebut ya. Anda bisa tanya di situ, Anda bisa gabung di berbagai macam situs yang bisa mengecek keaslian. Periksa keaslian berita dengan mencari tahu asal sumbernya. Jadi cek siapa yang menyebarkan, siapa yang menjadi sumber berita tersebut. Benarkah misalnya itu sumber-sumber resmi? Kalau tentang corona itu benarkah dari Satgas COVID, benarkah dari Menteri Kesehatan, benarkah dari Satgas COVID provinsi, benarkah dari Satgas COVID kabupaten kota. Kalau Anda menemukan itu berita tersebut segera adukan ke Kementerian Komunikasi Informasi, ada lamannya Anda bisa cari gitu ya, ke Fox, dan ikut aktif dalam grup-grup anti hoax. Jadi ini yang penting harus kita lakukan ya semua ya. Jadi gini, jangan sampai kemudian kita menjadi bagian dari penyebaran berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Cukuplah COVID itu yang menjadi musuh kita bersama. Jangan sampai kemudian kita membuat berita hoax yang juga menambah penderitaan bangsa kita. Next, berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan presentasi saya. Terima kasih kepada teman-teman, kepala sekolah, guru dan adik-adik yang menyaksikan presentasi saya. Semoga ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afdal, sangat bermanfaat. Mungkin untuk sum up, jadi kita semua harus saring ya sebelum sharing ya Pak. Ya betul. Karena harus disaring sebelum di sharing. Betul. Filtering. Betul. Apalagi atensi ke media sosial ini paling banyak ya selama pandemi. Kita dapat informasi itu online semuanya. Jadi penting banget untuk kita punya literasi digital nih teman-teman, ibu, bapak, guru semua. Kita harus saring dulu sebelum kita sharing. Karena itu akan berdampak banyak. Ketika kita sharing ke satu grup, grup satu menyebarkan ke grup lainnya, dan itu akan terus-menerus menjadi berita bohong dan nggak akan berkesudahan ya Pak. So, ya betul. Self-awareness about information and literacy for a better future of our life gitu. Not only about coronavirus, but untuk semua aspek juga kita harus aware teman-teman untuk informasi yang kita ingin serap dan akan kita bagikan. Terima kasih Pak Afdal, sangat bermanfaat informasi yang sudah disampaikan. Terima kasih banyak dan we are moving on to the next presenter. There will be a presentation about public speaking competence for the youth webinars event to support promotion idea and product by Dr. Irumulasati Tomo Harjo, Dr. Ispawati Asri, Ibu Yulia Hidayati, MSE. To Dr. Irumulasati, time is yours. Thank you, Mbak Indah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody, selamat sore. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu dalam agenda Joint Community Service antara Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia University Malacca Malaysia, Fakultas Bisnis. Dan terima kasih sebelumnya, thank you for join with us, Dr. Gerard,
Mr. Tan from Marketing Management Department, Faculty of Business MMU. Kemudian Mr. Yova yang telah bergabung bersama kita tadi ya. Kemudian kepada Bapak Masudi MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 8, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Ibu Etik Indriarini, SPD sebagai Kepala Humas, dan Ibu Inaya Prihatin, SPD sebagai Guru BK yang sampai sore ini masih bersemangat join bersama kita, tentu dengan adik-adik dari SMA Negeri 8 Kota Tangerang, dan Ibu Bapak Speaker serta tim panitia dan media massa. Di sini sudah hadir tim dari Rakyat Merdeka dan RRI yang sudah join bersama kita untuk mendukung publikasi dari Joint Community Services ini. Baik, saya bersama Ibu Dr. Anda Yulia Hidayati MSI, Ibu Dr. Ispawati Asri MM. Nanti kami akan menyampaikan tema tentang kompetensi public speaking. Next. Ya, jadi inti dari materi kami adalah kompetensi public speaking yang diperlukan saat kita melakukan webinar event. Ini salah satu yang kita harus kuasai ya dalam kondisi pandemi saat ini ya, karena dalam kondisi pandemi kita tidak bisa bertatap muka secara langsung dan kita hanya bisa online, kita hanya bisa bersua lewat media online, dan ini bisa dilihat hikmahnya saja, tidak usah merasa terganggu, aduh kita nggak bisa tatap muka nih. Kalau teman-teman suka cipika-cipiki mungkin ya, kalau ketemu dengan teman, kemudian suka tos gitu ya, pakai tangan, atau mungkin suka makan bareng, nongkrong di mana setelah sekolah, atau mungkin sore nonton film atau apa, kita nggak bisa melakukan itu semua. Tapi dengan adanya webinar event itu membuat kita jadi semakin terasa, khususnya sebagai seorang komunikator ya, adik-adik ya. Jadi yang diutamakan adalah kompetensi public speaking-nya lewat media webinar. Dan ini bisa kita gunakan sebagai alat untuk mempromosikan ide adik-adik ataupun mengkomunikasikan produk yang biasa diinformasikan melalui media-media sosial misalnya, atau melalui website, melalui YouTube, dan agenda-agenda lain yang dari sekolah adik-adik lakukan. Kalau sekarang kita bisa nggak sih kita bikin pensi tapi via virtual? Kenapa enggak? Ya kan? Bisa nggak sih kita bikin seminar via virtual? Kenapa enggak? Nah, berarti adik-adik sudah mulai, ini sudah 1 tahun ya, kita sudah melakukan itu, dan utamanya harus merubah mindset dulu. Mindset kita dirubah sedemikian rupa agar pada saat nanti kita berkomunikasi dengan audiens, dengan whoever, siapapun itu yang ada di teman-teman adik-adik semua, bisa dikomunikasikan melalui event webinar. Next. Ya, ini saya rasa di-skip aja karena ini abstraksi introduction sudah dibahas tadi di awal oleh Pak Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi tentang program-program pengabdian pada masyarakat kami. Lanjut saja dulu. Terus. Next. Ya. Ini jadi begini. Kita punya sedikit keterbatasan tentang komunikasi kita melalui webinar ya, melalui kondisi pandemi ini kita memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu apa saja? Salah satunya adalah melalui media, melalui jarak, melalui proses komunikasi yang tidak langsung. Nah, ini yang sedikit banyak agak sedikit mengganggu ya. Nah, salah satunya dengan webinar. Webinar ini membuat adik-adik menjadi lebih dekat dengan teman-temannya tanpa harus bertemu secara tatap muka atau offline. Dan seperti sekarang, webinar kita dihadiri oleh para narasumber dari Melaka, Malaysia, tanpa harus kita ketemu. Memang kalau seminar nggak srek ya, rasanya kalau nggak ada coffee break sore, ya kan? Nggak ada makan siang, kemudian nggak ada foto. Courtesy call, nggak ada foto langsung ya. Nggak ada courtesy call, biasanya kita suka ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum ada seminar. Tapi kan kita bisa lakukan itu
dengan cara webinar dan ini dibuat sedemikian rupa. Bahkan justru lebih efektif dan efisien dari sisi waktu. Kalau kita seminar satu hari ini, mungkin dari tadi pagi kita belum selesai sampai sore ini. Tapi kita dari jam 1 sampai sekarang jam 4, setengah 5, sudah berapa speaker tadi yang hadir, ya kan? Dan sangat efisien, efektif. Dan yang lucunya adik-adik, coba cek, sekarang apakah adik-adik benar-benar nonton kita semua enggak? Jangan-jangan lagi tiduran, ayo. Atau jangan-jangan lagi duduk-duduk di teras sambil ngelihat kemana-kemana tapi nggak ngelihat ke handphonenya, ya kan? Yang penting dengar suara aja. Oke, coba dicek. Nanti kita lihat di foto ya, Kak Indah ya. Apakah benar adik-adik ini melihat kami dengan serius? Oke, lanjut. Next. Nah, kebutuhannya adalah di public speaking ya, teman-teman, adik-adik ya, dan ibu bapak ya. Jadi public speaking ini diperlukan pada saat kita berbicara secara langsung. Nah, ini menjadi nilai plus kalau pada saat webinar seperti tadi salah satu teman kita menanyakan dalam bahasa Inggris, itu perlu kita apresiasi. Kenapa? Karena public speaking dengan menggunakan bahasa Inggris itu membutuhkan skill khusus. Kita contoh Kak Indah. Nah, tadi sudah disebut Kak Indah ini alumni broadcasting Fakultas Ilmu Komunikasi. Sebagai seorang communicator ya, alumni from Communication Science, itu salah satu kompetensi dasarnya adalah public speaking, kemampuan berbicara di depan umum. Nggak usah takut salah ya, Kak Indah ya. Pokoknya hajar aja, ngomong saja. Nah, soal nanti ada kesalahan bisa kita perbaiki. Contoh tadi misalnya menyebut makcik, pakcik ya, Kak Indah ya. Itu ternyata untuk orang tua kalau di Malaysia. Nah, langsung kita koreksi dan disebutkan oleh Kak Indah tadi bahwa puan dan tuan misalnya. Sehingga tadi kita, mungkin Kak Indah, kita mengiranya Mr. Tan sangat senior banget gitu ya. Padahal sebenarnya so young sama dengan kita. Usianya sama, jangan kita seumur, jangan-jangan ya. Ketawa semua, ini Mbak Dr. Soraya, Pak Afdal ya. Padahal posisinya kita sebenarnya membuat kesalahan pada saat melakukan public speaking itu hal yang wajar. Jadi kita pun sebagai dosen mungkin pada saat berbicara ada slip of the tongue misalnya ya, komunikasi kita ada yang miss atau mungkin ada istilah-istilah asing yang kita belum paham. Saya rasa itu sebagai limitation ya dari sebuah cross culture communication dan itu wajar. Jadi it's common thing. Jadi enggak perlu ditakutkan ya untuk adik-adik berbicara pada saat melakukan webinar. Dan ini saya rasa dari sebuah proses komunikasi menjadi lebih bagus manakala kita terus belajar. Dan yang pasti membangun self confidence. Kenapa? Karena dengan self confidence itu teman-teman jadi lebih enjoy. Nggak usah terlalu dipikir deh, pokoknya yang penting ngobrol dulu nanti. Nah, bagus lagi kalau nanti kita membuatnya ada skrip. Nah, nanti Ibu Yulia akan menyampaikan tentang proses itu. Next. Mas, ya. Oke, kita masuk public speaking competence. Habis ini Ibu Yulia akan menyampaikan, jadi kami tandem ya menyampaikannya. Jadi dalam public speaking competence atau kemampuan berbicara di depan umum, itu pada dasarnya merupakan proses atau ability ya untuk berbicara dengan publik. Dan ini harus di-arrange, disusun. Bedanya tadi kalau misalnya kita membuat pembicaraan langsung, mungkin ada salah-salah, biasa aja. Tapi dengan kondisi sekarang, kita harus mulai belajar untuk menyusun di arrange ya, arrangement kok ininya, apa namanya, kontennya. Jadi dalam bahasa gampangnya, skripnya kita buat. Sehingga itu membuat kita, membantu kita mengarahkan materi. Seperti sekarang ada PPT, itu bagian dari arrangement dari konten. Konten arrangement, sehingga pada saat kita berbicara, nggak kemana-mana gitu ya. Nah, kapasitas ini harus disiapkan dari awal. Sehingga pada saat proses ini karena di kantor jadi ngobrolnya sambil dada-dada kalau ada tim yang keluar. Jadi posisinya di kapasitas ini membutuhkan
proses yang terus-menerus, apalagi dalam kondisi pandemi. Nah, selanjutnya, Ibu Yulia, kami persilahkan Ibu Yulia, next PPT-nya dulu. Ibu Yulia. Ya, terima kasih ya. Bu Santi. Ya, silakan dilanjutkan ya. Ibu Yulia, nanti kita bersama-sama untuk question and answer-nya. Ya, selamat sore adik-adik, semua siswa dan Bapak Ibu guru, juga Mr. Terence dan Mas Yova ya, kalau masih join. Menyimak. Ya, jadi tadi yang sudah di itu oleh siapa tadi, Bu Santi ya, bahwa kapasitas public speaking itu adalah sangat berguna sekali. Nah, terutama dalam masa pandemi ini, kalian siswa juga mungkin banyak Zoom atau Google Meet, ya juga mengikuti webinar-webinar. Nah, kadang beberapa sekolah itu mengikuti seperti webinar internasional. Pada saat pandemi ini adalah kesempatan yang bagus ya, seperti tadi juga bisa untuk mempromosikan. Nah, mungkin mempromosikan program di sekolah, ekstrakurikuler atau produk-produk mungkin yang kalian bisa promosikan, dan juga seperti yang tadi dikatakan oleh Mr. Tan dan Mas Yova bahwa bisa mempromosikan wisata. Nah, misalkan kalian berasal domisili di SMA 8 Tangerang, Kota Tangerang. Nah, mungkin ada objek wisata seperti apa itu di Kota Tangerang yang bisa kalian promosikan. Bisa kalian masukkan ke dalam YouTube, lalu kalian upload. Nah, itu tentu saja memerlukan kemampuan public speaking. Nah, jadi berikut akan kami berikan step atau trik apa yang harus diperhatikan sewaktu kita melakukan public speaking. Ya, silakan next Mbak Novia. Berikut slide lagi. Nah, ini kita memilih wilayah kota sekolah kalian ya, SMA 8, karena itu ya banyak kegiatan juga mungkin dengan siswa dari negara lain atau tempat lain. Nah, juga sehingga ini kita konsepnya banyak nih, ada konsep komunikasi, ada konsep public relation, konsep public speaking, konsep marketing, dan juga promosi. Nah, jadi kita ini bahwa SMA 8 ini adalah target yang tepat lah gitu ya untuk program pengabdian masyarakat ini. Oke, berikut Mbak Novia. Next. Ya. Ini adalah di masa ini, seperti tadi dikatakan, bahwa kemampuan digital itu sangat perlu bagi orang siswa ya. Apa saja keuntungan kalau kita menguasai kemampuan digital dan juga terutama public speaking-nya. Yang pertama adalah kita dapat mempengaruhi publik. Misalkan kalian bersekolah, mengikuti suatu ekstrakurikuler. Nah, itu dengan kita mampu memanfaatkan media sosial, mungkin media digital, kita bisa mempengaruhi publik. Misalnya kita ingin mengajak adik kelas mungkin untuk mengikuti ekstrakurikuler, atau mungkin untuk mempromosikan, misalkan ada yang mengikuti ekskul saman, misalnya. Nah, bagaimana? Seperti tadi Bu Santi bilang, kalian mungkin menari saman secara virtual, lalu dipromosikan melalui YouTube. Gitu. Itu salah satunya sebagai media promosi. Lalu kedua, yaitu meningkatkan. Artinya kredibilitas atau kualitas dari brand. Brand ini dalam hal ini yaitu berarti sekolah kalian ya, pasti kalian inginlah sekolah itu menjadi sekolah impian lah gitu istilahnya ya. Nah, jadi dengan mempunyai kemampuan public speaking, siswa kalian pun juga dapat meningkatkan brand dari sekolah kalian. Ya, tentu saja kita berlatih ya bagaimana kita bisa aja bicara secara lancar, secara jelas, sehingga dapat dipahami oleh komunikan yang menerima pesan kita. Oke, berikutnya. Yeah, sorry, yeah. Can you please turn on your camera? Oke. Okay. Ya, buat ini. Oke. Okay. Ya, ini dia. Background is not. Bisa mungkin hilangkan dulu background-nya, Ibu? Gimana ya caranya? Mbak Indah, yang mana?
Di dekat icon stop video, Ibu bisa klik yang sign ke atas. Ya. Yeah. And then choose virtual background. Oke. Okay. And then? Ya. Yeah, ada pilihan virtual background, itu bisa dicentang. I have a green screen. Jadi uncheck lagi. Atau non, Ibu. Non, Mbak. Ya, jadi non. Yang non, Mbak. Yang non, oke. Oke. Sorry, Ibu, to cut off. Thank you. Oke. Okay. Ya. Yeah. Lanjut, Bu Julia. Ya. Yeah. Oke. Okay. Lalu berikutnya, apa keuntungan jika kita memiliki kemampuan public speaking? Yaitu kita merasa dekat dengan customer. Dalam hal ini publik ya, kalau kalian misalnya berbicara di depan publik, apakah sebagai mempromosikan ekstrakurikuler atau mengikuti kegiatan akademik atau apa, nah itu kita harus tentu saja mengetahui siapa publik kita. Gitu. Jadi dengan kita mengetahui publik kita, kita akan menyesuaikan isi atau konten dari public speaking kita. Oke, berikutnya. Oke, ya, jadi ini hanya ini ya langkah-langkah kita dalam kegiatan ini yaitu teknik-teknik. Nah, teknik-teknik kita dalam public speaking kita tentu saja harus mengetahui budaya atau latar belakang dari publik kita. Sehingga kita tidak terkejut, tidak kaget ya. Seperti misalkan kalian ini sekarang mengikuti webinar dari Universitas Mercu Buana bekerja sama dengan MMU dari Malaysia. Nah, berarti kan sebelumnya mungkin sudah ingin tahu dulu nih, seperti apa nih Malaysia budayanya, bahasanya seperti apa, dan sebagainya. Sehingga tidak mengalami disebut culture shock, nah, atau kaget gitu ya, kita terkejut dengan budaya mereka. Gitu. Oke, berikutnya. Silakan. Nah, jadi dalam public speaking kita tentu saja harus artinya ada tiga ya, secara kognitif yaitu wawasannya, secara afektif sikapnya, dan secara behavior perilakunya. Nah, jadi secara kognitif diharapkan kalian sebagai siswa ini kita memberikan pelatihan sehingga kalian mengetahui bagaimana cara pandang masing-masing orang. Nah, tadi misalkan dari orang Malaysia, dia memandang pariwisata seperti ini. Mas Yova dari Indonesia memandang pariwisata seperti ini. Jadi kita bisa mengetahui nih cara pandang masing-masing itu berbeda. Ya, lalu yang kedua, tidak usah berpandangan negatif, stereotip. Nah, stereotip artinya kita memandang sama, wah Mr. Tan Malaysia seperti ini. Ternyata tidak, dia sangat ramah, dia sangat rendah hati, dan sebagainya. Ya, lalu kita memahami budaya kita sendiri. Dengan kita memahami budaya orang, kita memahami budaya kita sendiri. Budaya kita sangat kaya, gitu ya. Lalu, dan dengan memahami budaya kita sendiri, tentu kita mengembangkan sikap kita. Kita paham budaya kita sangat berkaya saat ini, berarti kita menghargai budaya kita sendiri. Oke. Lalu secara afektif yaitu sikap. Nah, setelah wawasan kita lebih luas, tentu saja sikap kita menjadi berubah ya, tentu saja menjadi yang ke arah lebih positif. Yang pertama kita lebih enjoy, lebih nyaman. Kita berinteraksi dengan orang dengan budaya lain ya. Mungkin saat ini kalian dengan tamu dari Malaysia, mungkin suatu saat lain dengan dari yang lain, Thailand, dari mana yang lain. Ya, lalu kita dapat membangun hubungan yang baik dengan orang yang berbeda budaya. Ya, kita harapkan hubungan ini tidak sampai sini saja. Mungkin kalian nanti bisa koresponden dengan Mr. Tan, dengan Mas Yova dan sebagainya. Lalu seperti juga kita sudah terbiasa, kita merasa nyaman tinggal di lingkungan yang baru. Nah,
Nah gitu. Halo. Dengan kita kalian mungkin keluar ya, seperti contoh sudah mendapatkan pengalaman eksposur di luar, sudah senang lah gitu, sudah merasa nyaman gitu. Oke, terakhir silahkan Sofia. Secara perilaku. Nah diharapkan bukan hanya sikap tapi perilaku bagaimana kita bertindak. Nah jadi dengan ini diharapkan kita mempunyai kemampuan komunikasi antar pribadi ya. Sekarang mungkin terbatas ya, tapi dengan kita webinar tentu saja nanti kemampuan komunikasi antar pribadi kita meningkat. Nah, kita tidak sudah malu lagi berbicara dengan orang asing, seperti tadi contoh mungkin tepis, lalu juga bisa beradaptasi dengan baik, lalu mungkin dalam performa kerja, lebih baik lagi, ya. Lalu juga dalam berinteraksi juga merasa lebih nyaman, dan terakhir yaitu kita mencapai tujuan akhir dari komunikasi antar budaya, yaitu bersinergi, ya. Tadi seperti diberikan tahu dengan Mas Yova, kita lebih baik berkolaborasi, gitu ya, bekerja sama, bersinergi. Nah, lalu apa langkah-langkah dalam public speaking? Nah, mungkin kalian nanti ingin ya melakukan webinar atau apa ya. Nah, ini ada 8 langkah yang bisa kalian terapkan ya. Pertama, introduction. Ya, tentu saja memperkenalkan diri, memperkenalkan sekolah kalian, organisasi yang diikuti. Lalu, apa alasan memilih tema topiknya apa? Misalkan ingin mempromosikan kegiatan pentas seni virtual, bla 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 misalnya. Lalu memilih kata-kata yang artinya tidak bertele-tele ya, yang penting-penting saja, yang ringkas dan lugas gitu. Jadi tidak bertele-tele kata-katanya. Lalu silakan mempergunakan media atau alat komunikasi ya, silakan mau memakai Zoom, memakai Google Meet atau apa. Lalu memakai materi yang menarik ya, silakan dipakai foto, dikasihkan gambar dan sebagainya. Lalu suara jelas dan terdengar jelas ya. Tentu saja memerlukan latihan. Lalu memakai ice breaking. Ice breaking artinya pertama-tama semua orang pasti ada kalau ingin bicara tuh ya deg-degan. Nah, gitu. Jadi kita bagaimana nih mencairkan suasana. Kita menyapa secara santai gitu ya. Dan juga mengantisipasi pertanyaan. Nah, misalkan kalian webinar, nah kira-kira apa nih yang ditanyakan gitu. Jadi kita sudah antisipasi sebelumnya. Terakhir memberikan kesimpulan. Jadi sehingga publik mendapatkan apa kesimpulan dari webinar tersebut. Dan terakhir tentu saja closing ya, menutup. Nah, gitu. Jadi langkah ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dalam meningkatkan public speaking competence-nya. Oke, mungkin sekian yang saya tambahkan dari Bu Santi ya. Terima kasih Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indah. Kembali ke Mbak Indah lagi. Ibu Yulia, okay. Makasih. Ibu Santi, sama-sama. Lagi ya. Lanjut Mbak Indah, bisa okay, ke ya, next. Sudah cukup. Next. Mungkin yang bisa kita ambil manfaatnya ya, karena kita bahas tentang new normal or pandemic outbreak. Jadi berhubungan dengan public speaking competence, kita juga berhubungan dengan webinar tentang event-event yang online ya Bu. Mungkin pandemi ini menjadi, kalau kita lihat sisi positifnya juga ada ya Bu, dari public speaking competence, kita bisa belajar nih, belajar online otodidak, dan malah kalau kita sekarang tahu, itu sumbernya udah broaden banget ya Bu. Bahkan aku pun selama pandemik ini mengakses kursus-kursus dari Harvard atau dari kampus-kampus yang memang sebelumnya kita nggak pernah tahu dan kita bisa jangkau sekarang. And then for the cost ya Bu, kita sekarang bisa kedatangan tamu dari Malaysia. Kita udah meminimalisir cost, meminimalisir budget ya Bu. Dengan adanya lebih efisien dan efektif. Ya benar-benar banget Ibu. Jadi itu tadi teman-teman, secara kita sekarang dalam pandemi itu bukan berarti jadi hambatan, bukan berarti jadi rintangan untuk kita enggak ngapa-ngapain dan kita enggak meningkatkan kompetensi kita, baik secara public speaking ataupun hal-hal lain. So, use your time wisely and ya, pastinya terus jaga kesehatan ya Ibu? Ya, yeah, of course, Mbak Indah. Oke. Okay.
we'll be moving on. Ibu, terima kasih sekali lagi untuk Bu Santi dan juga Ibu Yulia. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, last presentation. Ini mohon untuk teman-teman semua participants, ibu, bapak, puan dan tuan untuk mengisi kuesioner yang sudah di-share oleh panitia di kolom komentar ya. Mohon untuk diisi kembali apabila belum untuk absensi untuk kuesioner. Bagi yang beruntung akan mendapatkan pulsa dari Universitas Sumber Cibuana. So, last we will have Dr. Nurhayani Saragi. Ini ibu, mohon maaf tadi ya, saya sebut kakak, tapi ini ada harapan. Ibu, maksudnya ibu terlihat lebih muda juga jadinya kan. Oke, itu Dr. Nurhayani Saragi and Haikal Fajri Amrullah Mko, Group 5. There will be presentation about the role of Generation Z in utilizing digital media to promote Banten tourism. To Dr. Nurhayani Saragi and Haikal Fajri, time is yours. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu maaf sekali lagi tadi ya apabila ada salah penyebutan. Baik, terima kasih Kakak Indah. Saya berasa awet muda karena selalu berinteraksi dengan kaum millennials dan kaum generasi Z ya. Terima kasih juga kepada Mr. Terence yang mungkin masih bergabung, kepada Mas Yova yang sudah duluan presentasi. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Tangerang. Terima kasih juga kepada Ibu Eti dan Ibu Inayah yang berkenan hadir di Zoom meeting kali ini. Saya dan Mas Haikal, kebetulan tadi Mas Haikalnya ada rapat berikutnya sepertinya ya, diberi kesempatan untuk menjabarkan presentasi mengenai peran generasi Z dengan memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan pariwisata Banten. Nah, tadi kan presentasi semuanya narasumber banyak berbicara. Sekarang saya ingin partisipan dari peserta. Ada nggak ya kira-kira yang berkenan untuk sharing pengalaman ngajarin orang tua pakai sosial media? Ayo, ada nggak nih kira-kira peserta yang berkenan? Saya minta satu atau dua peserta, silakan. Bagaimana Anda, mungkin ya saya sebagai dosen nih seringkali minta, tolong dong saya pengen unggah ini, saya pengen video call aja saya. Suka gaptek, gambarnya nggak kelihatan gitu. Nah, saya minta sharing dari teman-teman. Silakan. Ada nggak peserta? Ayo. Kalau nggak ada aku nih, Bu. Oke, silakan Mbak Indah. Oke. Gimana pengalamannya? Oke, I'm gonna tell you my experience taught my mom about TikTok. Kayak aku kasihan jujur aja, Bu, untuk ibu aku ngekos juga kan di Jakarta. Jadi aku pikir apa ya kira-kira yang bisa menjadi hiburan untuk dia. Dan I was experience TikTok dan aku rasa TikTok lebih more fun gitu, Bu. More make me happier gitu. Jadi aku pengalaman ngajarin ibu aku dan it's bit tricky and it's bit hard rather than I thought a millennial. Jadi aku harus ngajarin step by step, terus security and so on. Jadi melalui proses yang mungkin lebih panjang dibanding aku ngajarin milenial yang tanpa aku kasih tahu sebenarnya udah tahu. Kalau ibu-ibu ini, ibu aku pribadi harus step by step, satu persatu diulang terus sampai bisa dan bahkan lupa lagi udah diajarin, Bu. Jadi emang kuncinya patience sih. Kan ya sabar ya Mbak Indah ya. Nah itu ya. Sabar ya ngajarin ibu-ibu, ngajarin bapak-bapak. Sebetulnya yeah, umurnya kan udah ya seperti saya gitu ya, Kakak Nurhayani gitu ya. Udah lumayan, tetapi masih pengen main TikTok-an, masih pengen punya Instagram ya. Saya itu punya berbagai media sosial, punya Instagram, punya Facebook, punya YouTube kalau nggak salah dibikinin, tapi semuanya dibikinin. Begitu diajarin, aduh nggak bisa, udah deh tolong di-uploadin aja. Atau saya pengen bikin ini, tolong dong dibikinin. Ya karena saya bergaulnya tadi dengan millennials gitu ya, dengan generasi Z, tidak menjadi sulit bagi saya untuk minta tolong. Gitu ya. Tapi tadi susah banget ya ngajarin orang tua.
langkah-langkahnya. Terkadang orang tuanya lebih ngotot daripada anaknya gitu ya, sampai anaknya bosen. Nah, kenapa sih itu terjadi? Ini bukan mengeneralisir bahwa orang tua itu lambat nangkap atau gimana ya, Bu. Tapi memang mungkin prosesnya melebih agak lama karena paparannya juga ya, Bu. Dengan media, mungkin kan ini media baru dan media lama berbeda kan, Bu. Yang kita lihat secara fisikal dan sementara sekarang everything is online dan orang tua juga harus beradaptasi kan, Bu, dengan new normal ini. New normal dalam artian media. Maksudnya bukan mengeneralisir bahwa semua orang tua sulit dalam menangkap media gitu ya, Bu. Ada profesor saya udah umur 70 masih aktif di Facebook. Betul. Masya Allah, ini kebetulan profesor manggilnya emak-emak, luar biasa ya. Saya aja terkadang agak gaptek gitu ya, Mbak ya. Nah, itu karena ada perbedaan generasi. Jadi generasi saya yang lahir tahun 1965 ke sampai 1980 itu namanya digital immigrant. Namanya imigran kan bukan penduduk asli ya. Tadi Mbak Indah bilang, oh saya lebih mudah nih langsung begini begitu. Ya Allah, saya itu susah Mbak, susah. Mesti berpuluh-puluh kali pun diajarin saya lebih, tolong aja deh Ibu, yang penting ini maksudnya begini gitu ya. Nah, sebagai digital imigran, saya ini kan bukan penduduk asli ya tadi ya, berpindah dari pengguna teknologi analog menjadi pengguna teknologi digital. Saya baru mengenal komputer itu pada tahun 1990-an. Bikin skripsi aja saya masih menggunakan mesin ketik. Kebayang dong ya, ngetik satu huruf demi satu huruf. Kemudian kalau salah ditip X, udah gitu ganti kertas. Generasi sekarang enggak, langsung aja semua ditulis, langsung bisa copy paste. Makanya gampang menjiplak gitu ya. Meskipun itu tidak diperkenankan dalam dunia akademik. Nah, ketika itu ya, ketika saya membuat skripsi itu, iuran televisi aja untuk nonton kita harus bayar. Nggak kebayang kan anak-anak sekarang harus bayar untuk menonton acara televisi. Nah, kalau tadi kelompok saya yang usianya sudah 50 tahunan itu masuk digital immigrant, ini ada generasi kedua yang lebih mungkin Mbak Indah kategorinya ini ya. Mas Haikal tim saya ini generasi milenial. Bu, secara face juga masih milenial kok, Bu. Saya aja panggil kakak kan tadi. Saya gabungnya karena senangnya jadi guru, senangnya jadi dosen tadi ya, bisa gaul dengan anak-anak generasi Z dan generasi milenial. Jadi enggak kentara banget udah sepuhnya gitu ya, Mbak ya. Jadi generasi milenial ini disebut sebagai digital native. Boleh ke slide berikutnya, Mbak? Nah, digital native ya. Digital native itu mereka sudah terpapar teknologi sejak kecil. Mereka tumbuh di tengah teknologi yang berkembang. Mereka main PlayStation, game online, media sosial. Yang zamannya saya, ini belum ada. Tadi saya baru pakai handphone aja, handphone jadul itu tahun 98, tahun 2000. Belum ada teknologi yang secanggih sekarang. Nah, kalau teman-teman yang masih SMA ini, masuknya kelompok generasi Z, yaitu disebut sebagai generasi teknoholik. Anda nggak bisa ninggalin rumah. Bahkan di rumah aja tuh ya, anak saya bawa-bawa handphone. Sampai saya bilang, Masya Allah, emangnya handphonenya nggak bisa ditinggal apa ya? Nggak bisa ditinggal sesaat itu handphone. Emang penting banget gitu dalam hidup lo gitu ya. Tapi itulah generasi Z ya. Kemana-mana nggak bisa lepas dari internet, nggak bisa lepas dari, pokoknya kalau nggak pakai internet, nggak pakai smartphone, serasa mati gaya. Bener nggak ya kayak gitu ya? Nah, ke slide berikutnya. Nah, berikutnya Mbak, slide berikutnya. Nah, ini hasil survei dari Nielsen terhadap 17.000 responden berusia 10 tahun ke atas di 11 kota besar di Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2020. Survei ini menunjukkan bahwa generasi Z menggunakan internet lebih lama, paling lama dibanding generasi lainnya, dibanding millennials, dibanding dengan generasi X. Mereka sejak bangun tidur sudah terkoneksi dengan internet.
ini temuan menarik ya, karena ternyata semakin muda usia seseorang, semakin lama menggunakan internetnya. Pola sebaliknya terjadi pada kelompok baby boomers, ini mereka lebih banyak mengkonsumsi acara di televisi. Nah, di sisi lain, ke slide berikutnya. Di sisi lain, kita lihat nih, pariwisata, lokasi pariwisata di Banten itu banyak banget ya. Ada Ujung Kulon, ada Pulau Pecang, ada Pantai Sawarna, ada Pantai Tanjung Lesung, dan masih banyak lainnya. Di slide berikutnya ada banyak lokasi pariwisata yang sudah dikeluarkan Kementerian Pariwisata. Kalau dilihat dari slide ini, yang paling happening adalah Ujung Kulon ya. Nah, Anda sebagai warga Banten pastinya tahu tempat Ujung Kulon itu tempatnya apa ya, Badak Jawa ya. Nah, sebagai generasi Z, apa sih hubungannya antara pariwisata dengan pemanfaatan media sosial? Gitu ya. Tadi hasil riset Nielsen mengatakan bahwa generasi Anda adalah generasi yang paling lama online. Online kalau sekarang untuk belajar mungkin 8 jam, berapa jam? Sehari dari jam 8 sampai jam 1 mungkin ya, Anda online, istirahat beberapa menit gitu ya, ada istirahatnya. Kemudian selain belajar, untuk belajar online, Anda juga bekerja online, belanja online, juga kepoin teman. Dan hasil survei Nielsen tadi menunjukkan bahwa generasi Anda ini generasi yang paling suka travel, suka pariwisata, dan suka narsis. Nah, dengan karakteristik yang seperti tadi, bagaimana cara Anda mempromosikan Banten? Tadi sebagian udah disinggung sama Mas Yova ya. Oh, kita harus berkolaborasi bikin konten ya. Kita upload hal-hal penting, bukan mengupload hal-hal negatif. Nah, tadi kalau Mas Yova bilang bahwa organisasinya dengan organisasi lain bekerja sama agar nggak kolaps. Nah, Anda sebagai generasi muda, saya harapkan juga memanfaatkan media sosial Anda untuk hal-hal positif, bukan untuk hal negatif. Misalnya jangan menggunakan media sosial Anda untuk membuli teman, bergosip gitu ya. Unggahlah konten-konten positif tentang Banten. Nah, bila Anda mengunggah hal-hal positif tentang Banten, diharapkan nantinya, tentu saja tidak secara instan ya, banyak wisatawan datang ke Banten yang pada akhirnya meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan Banten. Ya, yang perlu kita ingat adalah gunakan media sosial Anda secara bijak. Tadi Pak Afdal bilang, sharing dulu baru posting, gitu ya. Atau upload yang penting, bukan yang penting upload, gitu ya. Nah, jadi peran Anda adalah upload hal-hal positif. Kalau ada teman bisa bekerja sama, kita like, kita share kembali, kita komen untuk hal-hal positif demi kesejahteraan dan peningkatan ekonomi agar banyak orang yang berkunjung ke kota Anda. Kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kakak. kepada Ibu Nurhayani, terima kasih banyak. Nah, presentasi dari Ibu Nurhayani tadi sekaligus menutup sesi presentasi kita pada hari ini. Ini masih semangat nggak? Kayaknya udah pada mulai-mulai letoy ya, udah mulai-mulai lesu nih kayaknya. Masih semangat, ayo boleh keluarin suara ini untuk 1 menit, 2 menit kalau misalkan. Semangat. Semangat pagi. Oke, semangat. Terus semangat. Tetap semangat. Ini kalau dibuka kameranya mungkin
pada rebahan ya, ada yang pada rebahan ya, sebagian ya. That's okay, inilah keuntungan online ya, webinar online bisa turn off camera and then we can just take a break gitu. Okay, kita langsung masuk ke sesi Q&A. Mari kita lihat apakah sudah ada yang bertanya. Okay, sepertinya belum ada atau ada yang mau bertanya lagi langsung? Speak to us directly. Boleh nanya ke grup mana aja. Dipersilakan untuk all participants. Mbak Indah mau tanya, okay, boleh ke Bu Nurhayani? Silakan. Ibu, tadi Ibu tanya soal ngajarin orang tua ya. Saya juga punya pengalaman ngajarin orang tua saya WA. Sama video call ya. Iya, Ibu. Jadi memang saat-saat seperti sekarang ini kita harus sepertinya memang harus bisa gitu ya untuk komunikasi, apalagi suasana pandemi kan kita tidak bisa langsung bertemu dengan orang tua, bisa dengan video call dan lain sebagainya. Nah, itu pertanyaan saya, Bu Nur. Gimana cara kita meningkatkan rasa percaya diri kalau seandainya suatu saat nanti itu jadi public speaking? Karena kadang-kadang anak-anak sekarang itu suka hilang rasa percaya dirinya. Mungkin ada tips-tips dari Bu Nurhayani supaya kita bisa lebih pede gitu. Terima kasih, Bu Nur. Baik, terima kasih Ibu Etik atas pertanyaannya. Kalau memang orang tua saya sendiri ya Bu ya, sehari-hari berusaha untuk kontak dengan ibu saya di kampung menggunakan WA, ngaji bersama, karena itu sarana untuk sambung silaturahmi. Mau nggak mau ibu saya selalu, videonya nggak kelihatan nih, gimana ini internetnya nggak nyambung. Dan itu juga sebetulnya berlaku pada saya, Ibu. Iya, iya. Kalau ada anak kan kita lebih mudah gitu ya, Bu ya. Nah, kalau pertanyaannya terkait dengan tadi public speaking yang lebih tepatnya kelompoknya kan, supaya percaya diri gitu ya, public speaking kayak Mbak Indah nih kan pede abis ya. Luar biasa, Bu. Mbak Indah luar biasa. Banyak yang muda-muda, Bu. Pak Haikal juga luar biasa. Iya. Kayak tadi ada pekerjaan. Nah, mungkin Bu Santi kali ya. Bu Santi dan Bu Yuli ya ini. Yang lebih terlepas. Boleh. Untuk pede tampil di depan kamera kali ya, Bu. Ya. Silakan Bu Santi dan Bu Yuli. Ya, Bu Santi dulu deh. Nanti saya tambahkan. Bu Santi yang biasa tuh. Ya, makasih Bu Etik atas pertanyaannya. Kita bareng-bareng merespon ke pertanyaan siap, Ibu. Etik. Ya. Terima kasih Bu Etik masih join bersama kami sampai sore. Kalau Ibu Etik sudah live, nanti siswanya ikut live juga. Nanti nggak dapat pulsa. Mudah-mudahan enggak lah. Baik, jadi untuk mendukung self-confident dari siswa, pertama tadi seperti yang sudah kita bahas, tapi secara umum bisa juga ditambahkan Ibu Etik yang pertama yang terkait dengan siswa harus mengenal dirinya, siapa dirinya. Jadi kalau dia sudah mengenal dirinya, dia bisa memetakan kelebihan dan kekurangan. Contoh, misalnya, dia tidak biasa berbicara di depan umum. Tapi dia punya kelebihan menulis, misalnya. Berarti yang harus didorong adalah writing skill-nya. Kan kita berkomunikasi tidak selalu dengan berbicara ya Bu ya, tapi juga dengan menulis misalnya. Betul. Dia nggak bisa nulis juga nggak bisa berbicara, tapi dia pintar membuat program karena senang dengan komputer, otak-atik komputer misalnya. Nah, bisa juga berarti yang dikembangkan adalah skill-nya. Skill-nya apa dulu nih? Jadi memang dari mungkin kalau satu angkatan kelas 3 itu ada 100-an siswa misalnya Bu ya. Artinya dari 100 orang ini bisa dipetakan dulu apa kapasitas individualnya, dia hobinya di mana, minatnya kemana, setelah itu baru diarahkan
sesuai dengan passionnya. Kalau misalnya dia kadang-kadang tidak bisa berbicara itu bukan berarti dia tidak punya passion. Bisa jadi dia passion di bidang lain. Jadi kalau misalnya memang, tapi ada juga yang banyak bicara, tapi pada saat teamwork dia nggak bisa bekerja. Bisa juga seperti itu, Bu. Karena kan punya kekurangan kelebihan. Jadi Bu Etne yang apa menguasai untuk mapping siswa-siswinya karena di bimbingan konseling sangat diharapkan untuk bisa mensupport arah dan minat dari siswa untuk diarahkan ke misalnya ke peminatan program studi. Kalau misalnya masuk ilmu komunikasi tidak selalu harus pintar berbicara, tapi juga harus writing skill juga bisa, atau dia teamwork-nya jalan. Kadang-kadang banyak anak juga yang senangnya di belakang kamera, jadi behind the scene-nya, behind the camera. Jadi dia senangnya mendevelop sebuah program-program di YouTube, atau di televisi, atau di radio, atau event-event misalnya. Yeah. Nah, jadi memang dimungkinkan Ibu Etik, anak-anak kita ini kita explore passion dan minatnya sehingga membuat mereka lebih memiliki self-confidence ya pada saat mereka bertemu dengan kalayak atau dengan audiens. Saya rasa itu Ibu Etik. Baik. Wah, luar biasa nih Bu Irmulan Sati ya. Saya panggil Bu Sati kali ya. Nanti. Saya boleh nambahin Bu Etik. Iya, ditambahin Mako. Ibu Suraya udah saya kalau ditambahin biar anak-anak saya juga biar lebih paham ini ilmunya. Iya. Mangga Bu Dokter. Baik, jadi begini Bu Etik, untuk menjadi seorang indah ini tentu banyak prosesnya, gitu kan? Sekarang tentunya kita sebenarnya menghadapi diri sendiri, itu sebenarnya yang paling sulit, gitu kan? Jadi yang namanya deg-degan manusiawi, gitu. Oh, ya, Mbak Indah pertama juga pasti deg-degan, saya pun pasti deg-degan tuh Bu, ya kan? Nah, inilah yang dialami oleh adik-adik di SMA, dari sejak SMP maupun SMA. Nah, bagaimana caranya menangani diri sendiri? Tentu pertama, ketika dia mau berbicara, secara materi itu udah dijelasin tadi sama Bu Santi dan Bu Yulia tentunya. Tapi ketika kita akan berdiri di depan, di hadapan orang banyak, maka yang akan kita hadapi adalah deg-degan. Ya. Jadi itu yang harus kita tangani untuk diri kita sendiri. Mungkin Dek Sutan mungkin udah terbiasa gitu ya untuk berbicara misalnya bahasa Inggrisnya tadi good banget, bagus banget. Tapi mungkin dari teman-teman yang lain pasti nggak seperti Dek Sutan ini untuk bisa bicara. Nah, pertama tentu bagaimana cara menangani deg-degan tadi. Pertama tentunya harus menarik napas dalam-dalam pasti ya. Tarik napas dalam-dalam untuk menghilangkan deg-degan tadi. Yang kedua, secara spiritual. Secara spiritual, saya selalu punya satu doa. Doanya adalah Robbi Shohri wa yassir li'amri bilisani yafqahu qawli. Ya enggak? Bahwa kita berdoa kepada, karena saya Islam ya Bu Etik, mungkin teman-teman yang di agama lain pasti punya doa yang lain. Di situ adalah kita berdoa untuk bisa dilancarkan lisan kita. Nah, kalau kita sudah baca doa itu, tarik napas dalam-dalam, sudah teratasi deg-degan yang tadi itu loh, deg-degannya. Ya kan? Iya. Jadi diawali dengan doa dulu ya Bu Suraya ya. Betul, bukan hanya bismillah, tapi tadi bismillahirrahmanirrahim wa yassir amli wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mungkin nanti bisa di-share sama Bu Etik atau Bu Inayah nanti ketemu sama siswa-siswanya dan teman-teman di sini juga bisa share sama teman-teman yang lain. Nanti kalau sudah tenang, menangani diri sendiri bahwa kita dimintakan doanya kepada Tuhan bahwa dilancarkan lisan kita. Ini saya alami loh Bu, waktu sidang skripsi pasti deg-degan, ya enggak? Iya. Sidang tesis deg-degan Bu, beneran. Apalagi sidang promosi terbuka itu hal yang paling sulit bagi saya. Tapi dengan doa itu akhirnya cara bicara saya bisa lebih tenang, bisa lebih pelan-pelan. Ya. Di samping tadi tips-tips dari Bu Santi dan Bu Yulia. Enggak salah juga kok kita pegang catatan gitu. Mbak Indah tuh punya KPM loh itu, catatan dia, tapi enggak kelihatan aja karena Mbak Indah kelihatan ya. Heeh,
dapetin kepleannya. Sudah dimarahin dulu ya, udah kesannya ya. Sudah dimarahin dulu Mbak Indahnya. Untuk menjadi seorang Mbak Indah itu punya proses. Yeah. Dan pasti dimulai dengan mengatasi diri sendiri. Yeah, kalau sudah mengatasi diri sendiri, pasti bisa. Nah, gitu yeah. Kan yang adik-adik semua ya. Nah, itu yeah. Bu Eti, terima kasih banyak. Luar biasa, terima kasih Bu Suraya, Bu Santi, Bu Nurhayani. Sudah terjawab. Kasih. Ya, sudah terjawab ya. Mbak Indah. Jadi ladang jariah juga buat aku ya Bu. To be honest, hari ini aku orang tua lagi ada musibah, terus kayak aku kepikiran banyak hal, dan actually I'm real nervous at this day, dan aku membaca doa benar yang Bu Suraya bilang, Robbi Soli Sodri, doa kelapangan hati, that it really works. Jadi boleh banget untuk teman-teman yang satu agama ini, semoga jadi ladang jariah juga buat aku, buat Bu Suraya. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Semoga dilancarkan masalahnya ya Mbak Indah. Iya, amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin, amin. I'm so sorry to hear that. Dan lagi, thank you so much Ibu. Terima kasih banyak. Kita tetap langsung sangat. Kita ke next pertanyaan. Ada pertanyaan nih lagi dari most active students here ya. Ada dari kembali Sultan Rivaldi nanya ke Kakak Nurhayani nih. Aku jadi manggil Kakak lagi. Gak apa-apa ya Bu. Ini kan doa apa saya awet muda Mbak Indah. Iya gak apa-apa ya. Oh mantap. Panggil aku adek berarti ya Bu. Ya baik adik kita. Oke, pertanyaannya itu hal apa aja sih yang dapat mendukung diri kita di masa depan dalam ilmu teknologi. Terima kasih dari Dik Sultan. Baik, terima kasih adik Indah. Ini dari adik Sultan Rivaldi ya. Keren banget ini adik Sultan Rivaldi. Apa sih yang bikin kita menguasai teknologi? Gini, kalau saya ngasih tahu secara teori mungkin sulit ya. Pengalaman saya, kita yang sering menggunakan, saya yang udah sekian puluh tahun, mungkin ibu-ibu yang lain juga mengalami, terkadang lebih canggih menggunakan Word, menggunakan Zoom Meeting, menggunakan Google Meet, dibandingkan siswa-siswa kita. Itu kan karena kita lebih sering menggunakan pengalaman ya, kita lebih sering pakai media-media tadi. Jadi kalau Sultan mau lebih canggih, sekarang teknologinya sudah memungkinkan dibandingkan zaman saya sering bilang, wah kalau saya mudanya di zaman Anda nih, mungkin saya sudah lebih advance nih pengetahuan dalam banyak hal dibandingkan Anda. Jadi manfaatkan belajar sekarang nggak harus mahal. Banyak YouTube, saya mau tahu tentang Netlitik. Ayo, adik-adik udah tahu belum Netlitik apa? Mau belajar statistik? Mau belajar yang hobi kotak koprak-koprak mobil, semuanya sudah ada di internet. Nah, kalau saya sih tadi kalau berguru memang kita penting berguru ya, tapi menggunakan berbagai resources yang ada, khususnya kalau saya YouTube, kemudian podcast, bagi saya itu sudah menambah banyak pengetahuan dan terkadang lebih dibandingkan teman-teman yang bahkan saya sering membimbing anak-anak yang lagi skripsi gitu ya, oh kamu belajar statistiknya dari sini nih, cari YouTube siapa gitu. Jadi lebih ke diri kita sendiri, kemudian kita harus meluangkan waktu untuk menonton hal-hal positif dan membaca mungkin ya, karena kan tingkat kemauan kita membaca itu relatif rendah. Mungkin segitu ya Sultan ya, kalau dari saya. Nah, ibu bapak yang lain bisa menambahkan kali ya, berdasarkan pengalaman ya. Terima kasih Kakak Nurhayani. Oke, terima kasih banyak. Ini ada lagi yang mau bertanya, mungkin yang ciwi-ciwi nih, adik-adik yang cewek. Ada yang ingin bertanya, untuk speak up, that's okay. Kayak yang Ibu Santi bilang ya, normalize making mistake. We are all making mistake, jadi that's okay. Kalau kalian mau ngomong, inilah juga sarana kalian untuk membuktikan gitu, untuk belajar teman-teman. That's okay. Jangan minder, jangan malu. I also learn from this gitu. So let's just talk and speak up. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Okay.
Okay. Let me check. Okay. Kayaknya nggak ada lagi nih, Bu, sepertinya. Atau kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Thank you so much for everyone. Q&A close. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, pemateri. That was a very great presentation. We learned a lot. We learned so much from the presentation. Terima kasih banyak. Dan sekali lagi, mau ingetin untuk absen, jangan lupa. Untuk kita bersama lagi ya, satu kali lagi, Mbak Indah. Kenapa, Ibu? Foto bersama akhir. Foto bersama. Oke. Oh, oke. Berarti kita foto bersama aja sekarang ya. Ya. Teman-teman, turn on the camera. Wah, ini udah pada live ya. Ada 20 orang. Dokter, Ibu Dokter Yulia, buka kameranya dong. Ya, Ibu Yulia, kameranya dibuka lagi. Semangat. Oke. Okay. Dihitung ya. Ya. Mas Paul, siap? Ada yang mute, oke. Okay. Oke, kamera. 1, 2, 3. Oke. Okay. Okay, everyone. Thank you so much. Once again, that is the series of events for the Mercu Buana XMMU Malaysia on webinar International Joint Community Service. Thank you to all event supporters, presenters, entire team, and participants. On behalf of the committee, we apologize for any shortcomings during the event. Thank you. See you next year and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bapak-Ibu, sampai ketemu. Terima kasih ya. Izin keluar. Sukses.